Where should I go from here? I need a good advice. The others waiting for me at sunrise. I'm in the prison, open doors, 10 directions on the floor. I lose my mind, lose my sight. Tell me how I'm gonna win this fight. Just breathe, just breathe, just breathe. Just breathe, just breathe, just breathe. Take the courage, baby. Everybody breaks. This is such a thing. Don't let me go, let me fall. Wish that you would take it all away. Believe in you, I always do. Your beating heart has got me spinning. Your love isn't wicked, oh, I see it in your eyes. You've been waiting for some time. I'm here, yeah, believe it, oh. Tender heart won't be bought, no. Just know that. You could do, you took your scars and threw them all away. You ignite an epic fire, I feel it deeper and I know that you feel it, oh, I see it in your eyes. You've been waiting for some time. I'm here, yeah, believe it, oh. Tender heart won't be bad, no. Just know that I need you. Know that I need you. I need you. Myself that I will wake up. Why can't I wake up? Telling myself you gotta get up. How do I get up? It feels like I lose control. Getting away, but it's holding on. Just as long as it's not in control. We'll be right back.
look into ourselves can make us feel good, can make us feel good. But we look outside, oh, we look in the past, and that's what we are, and that's what we are. Just one look into ourselves can make us feel good, can make us feel good. But we look outside, oh, we look in the past, and that's what we are, and that's what we are. All we know is that we are here looking for the answers of life. Your poison, tell me what you wanna feel. I'm destroying everything you thought was real. Yes, I don't know how to keep your heart beating, but I'll be right here to help you start breathing, breathing. And I don't wanna see you go, but I'm warning you that there's so much I can't control.
Hello, selamat petang dan selamat kembali ke Selangor Amateur League 2020 bersama saya Duka dan juga Hai semua, Queen. Yep, dan ini adalah boleh katakan bronze match di mana yang kalah tadi untuk lawan dengan pasukan daripada Cashport tadi tu. Okey, pergilah lawan ni iaitu best of 3 untuk bronze match. Siapakah yang akan mendapatkan tempat yang ketiga dan juga tempat yang keempat? Kita akan lihatkan sebentar sahaja lagi. Kita akan terus masuk pada picks and bands lagi. Namun sekarang kita tengah tengok drafting sekejap lagi, iaitu Toyol. Sekarang ni kita akan tengok Toyol Esports lawan Too Easy. Yap, inilah dia bracket di mana mereka jatuh di bawah dan untuk yang atas akan berlawan best of 5. Tetapi sekejap lagi kita akan lihat Toyol Esports dan Too Easy terlebih dahulu. Adakah pasukan Toyol ataupun Too Easy yang akan mara mendapatkan tempat ketiga RM200 dan tempat keempat RM100 dan RM1,000 dipertaruhkan oleh organizer kepada player-player pada hari ini? Nampaknya kita akan terus fix and bang. Natalia dibawa keluar seperti biasa. Macam biasa lah. Mesti dia dikeluarkan terlebih dahulu. Itu hero yang betul-betul memberikan wajib lah orang kata. Masih kena keluar je kesian dia. Itu sama juga satu lagi hero daripada pasukan tu. Saya rasa memang keluar kita tak dapat tengok ni. Saya rasa walaupun Natalia ada band tapi dapat lagi dimainkan. Tapi keluar langsung tak boleh. Langsung tak nampak langsung dia nak main sekejap. Tapi Kajar juga dikeluarkan bersama-sama dengan Selena oleh pasukan daripada Toyol Esports. Kimi, memang kita nampak Sel seperti tadi bermain Kimi dengan sangat-sangat baik. Kimi dibawa masuk, tapi kan bagi saya kan, kalau mereka dah biasa dengan hero tu, baik mereka mengutamakan meta hero untuk first pick. Yap, betul-betul-betul. Saya rasa daripada Toyol dan juga Too Easy pun mungkin dah tengok live stream tu yang sebentar tadi dalam Cashport. Mungkin mereka dah buat revision sikit lah ataupun ulang kaji sedikit bagaimana diorang punya taktikal, diorang punya hero dan apa yang perlu dilakukan ban dan juga picking. Mungkin inilah hero yang memberikan tekanan dan itulah dikeluarkan terlebih dahulu. Vali dibawa masuk Vengeance Flame dan tolakkan api yang akan dilihat seperti mana. Kaina sekali lagi memasuk Esmeralda, dia tak serik lagi. Sama ya Johid. Okay, Johid ni sedap sikit lah dipilih oleh pasukan tu lah. Hero-hero yang lebih kurang sama je lah macam semifinal tadi kan. Dan grand final inilah yang akan kita lihatkan. Hylos, Valir, Kimi. So kita ada Johid untuk Toyol. Nah, tu dipilih pula satu lagi hero. Dan pengeluaran yang akan dilakukan oleh pasukan daripada Too Easy. Ya, Baxia dibawa masuk. Siapa yang akan keluarkan? Mungkin mereka patut keluarkan Tarmus ataupun Chu di sini. Kalau tidak, Hellcat masih lagi boleh dibawa keluar. Ya. Yeah. Siapa yang ada keras? Farsa. Jauh pada kami punya expectation. Betul-betul jauh. Tiba Farsa, ya, dia punya AOE tu boleh tahan juga lah kan. Kalau team fight tu lebih baik dikeluarkan dulu kan. Feather Extract tidak akan dilihat sekarang ni. Apa yang akan Toyol cuba keluarkan? Toyol Esports akan cuba keluarkan. Toyol Esports daripada Ajik. Dia idea Ajik sikit. Okay. Cuba dikeluarkan. Dia pun expect. Pemilihan daripada Jers. Okay, dia pilih Granger. Okay. Jarang tengok Granger main lah untuk yang tadi tu lah. Tapi untuk Grand Final Lower Bracket ni, dia menunjukkan satu pemilihan hero yang lain. Lebih lain sedikit berbanding dengan qualifier semifinal sebelum tadi. Adakah Bruno akan dibawa masuk ataupun mereka akan cuba membuatkan Sand seperti biasa menjadi marksman? Hellcat masih lagi open untuk dibuka. Kalau nak pakai digi pun sekarang tidak ada pakai digi sebab adanya Esmeralda. Hanzo dibawa masuk bersama Leomon. Dua hero ini, dua hero yang terakhir dipilih oleh Toyol Esports. Pemilihan yang terakhir kena berhati-hati. Tersalah pilih mungkin akan sukar ke arah mereka. Tapi Too Easy dilihatkan sebentar tadi, mereka kalau lawan dengan daripada Cashport tadi tu fight sebenarnya. Jadi kalau untuk Toyol ni mungkin boleh memberikan sedikit fight
untuk lower bracket kan. Hari pertama kita saya rasa hari digunakan sana ada zaman force dan juga cross friction yang boleh melarikan diri. Adakah itu mungkin keutamaan yang dilakukan? Lihat Johor nombor 6. Nombor 6 hari. Pandai. Bukan calang-calang guys. Kaleng-kaleng. Kena beri fokus sikit kepada pasukan untuk daripada Too Easy ni. Kara Kimi tu, kalau Kimi tu dah siap item dia, siap dapat pula bantuan daripada kawan-kawan dia tu untuk buat team fight dan juga team fight. Dia duduk belakang je, dia tembak macam tu je. Jadi fokus pertama dia adalah Kimi lah mungkin terlebih dahulu. Sebentar lagi dan kita akan masuk dalam kawasan permainan Toy Sport menentang Too Easy game lower bracket ataupun bronze match, game yang pertama best of 3. Ya betul, sekarang mereka masih walaupun emas telah di nerf tapi meta hyper masih lagi dipermainkan di situ. Mereka terjumpa nama Russo melainkan dia ditembak-tembak. Hans menembak sampai energy pun habis. Cantik sekali cuba untuk clear lane. Harith dan Vale tidak boleh melakukan apa-apa, namun Too Easy rasanya mereka tidak akan melakukan sebarang hyper sebab Harith dan Vale yang berada di mid. Yep. Jadi mungkin diorang tak nak buat formation tu terlebih dahulu. Saya rasa memang Harith tidak boleh untuk menggunakan hyper. Ada Gringer tidak boleh solo. Namun sekarang Hylos akan membantu. Bagi saya sepatutnya memberikan fokus kepada Gringer. Mungkin jika mereka menukar kedudukan, biar Gringer di mid dan Harith yang solo di top lane. Itu mungkin boleh. Macam awak cakap tadi, formation hyper. Tetapi kalau kita lihatkan, mereka akan cuba mendapatkan sedikit demi sedikit push ke arah pasukan daripada Toyol Esport. Tetapi Too Easy lebih berminat di bahagian bottom berbanding di bahagian mid. Lihatlah, ditinggalkan begitu saja. Mungkin boleh diambil oleh Toyol Esport terlebih dahulu. Tuhan tahu, tetapi dia lebih untuk cenderung pergi ke bahagian atas. Pasukan Toyol Esport mendapatkan Too Easy, mungkin akan didapatkan first blood dilakukan oleh Toyol Esport. Ya, Pinnacle Ninja yang sangat cantik dimasukkan oleh Hanzo sebentar tadi. Dan mungkin Gringer akan menjadikan mangsa di top lane itu. Gringer jadikan mangsa dan lauk. 4 berlawan 1, 2 kill diambil oleh Toyo Esports. Mengganaskan double buff diberikan pada Hanzo. Hanzo akan jadikan sebagai hyper untuk Toyo lah. Vale keserangan, Vale menjadi mangsa. Vale dipukul, ditendang, dipukul dan jatuh. Third kill untuk Hanzo. Aduhkah, bantuan lambat diberikan. Tetapi sekarang ini mereka sudah pun datang hampir. Sans akan dikeluarkan, dapat oleh pasukan daripada Too Easy. Walaupun agak lambat, agak lewat, tetapi dapat kejatuhan ke arah Toyol. Toyol akan dikejar mungkin. Nampak berhampir sahaja orang kejar tu. Berikan diri terlebih dahulu. Berikan diri, namun Gringer di top lane akan menjadi mangsa di sini. Namun tidak, rusuh melarikan diri di mid lane. Sekali lagi, Hanzo menggunakan Pinnacle Ninja untuk mengejar, mengganas Toyol Esport. Mereka mengatakan, ya ni bagi aku je lah bronze tu. Aduh, tengoklah mereka punya attack terus Toyol Esport dapat kejatuhan tower mungkin. Tapi di defense kan ataupun bertahan oleh pasukan pada Too Easy untuk dapatkan mereka. Mereka dikejar dan mereka akan retreat. Setakat ini tidak akan berlawan dengan begitu agresif ataupun dive ke tempat pasukan daripada Too Easy. Toyol Esport meneruskan mereka punya farming dulu untuk mengumpul seberapa banyak item yang boleh untuk minit yang pertama permainan sekarang ini. Ya betul, mereka akan memberikan fokus kepada Imbar. Nampaknya Imbar akan cuba farming secukupnya supaya boleh solo. Dan sekarang you yang mainkan Gringer diberikan fokus. Turtle akan diganggu. Stun yang sangat cantik, Zaman 4 dibuka namun tidak cukup. Glorious pathway oleh Hylos mengejar. Pinnacle Ninja mengejar Gringer kecun dan satu, namun dibalas dendam oleh Elzmeralda.
Wow, terus dapat ke arah mereka. 5 berbalas, 2 sudah. Dengan goal network tak adalah cakap jauh sangat kan. Bolehlah hampir-hampir sahaja. Dan mungkin akan ambil sedikit beberapa di bahagian atas untuk Toyota Esport akan menjatuhkan, meruntuhkan tahun tersebut. Dan sikit saja lagi, itulah dia yang berlaku untuk Toyota Esport. Berjaya 1-2 tahun telah pun diambil oleh Toyota Esport. Too easy, akan melakukan satu kerja keras sedikit untuk menyatukan tower mereka. Sebab apa? Tower mereka masih lagi berdiri dengan teguh dengan banyak HP. Cuma bahagian bottom saja boleh lah. Bahaya dan keserangan. Dan sempat melarikan diri. Baksia melanggar. Nair akan kecundang namun ditolak. Dia sudah Lawrence Parkway dibuka. Use. Dev Sonata dipemainkan. Cuba untuk Russo. Masih tak cukup untuk Russo. Tembak-tembak. Akhirnya Russo jatuh. Baksa terjatuhkan oleh Gregor. Di bottom lane pula Esmeralda cuba mendapatkan Johed. Johed melawan dengan Esmeralda. Siapa yang akan jatuh? Shield telah diambil. Dan itu dia seperti saya katakan. Shield killer Esmeralda. Sekarang Esmeralda cuba melarikan diri. Ada shield dia boleh melarikan diri. Maximum charge tiada untuk Kimi. Kalau tak Kimi boleh jatuhkan Esmi sebentar tadi. Yep, nasib baik sempat untuk berikan diri balik pulang ke kawasan base. Itulah shield lah. Boleh katakan sebentar tadi yang boleh dilakukan oleh pasukan pada Toyota Esport untuk menambahkan kill mereka. Tapi pembalasan 4 berbalas 5 tak jauh sangat lah. Dari segi item, Masyari telah dibeli. Enchanted Talisman seperti saya katakan bukanlah untuk Esmeralda. Namun mungkin dia lebih selesa. Dia senata sekali lagi dibuka. Stardust jam telah dilakukan oleh Baby. Namun cantik sekali Ejector terkena. Selamat malam Unstoppable Force oleh Johed. Mencari mangsa seterusnya. Mengejar. Baby bukan jadi mangsa di situ. Di sini dapat imba. Memang imbal lah. Pergerakan yang baik dilakukan oleh pasukan Toyota Esport. Dan turtle ini akan diambil tapi akan dibantu oleh rakan-rakan dia. Kerana kalau dia nak ambil seorang agak sukar kerana keras. Ya, Aida standby. Di situ cuba untuk mendapatkan buff. Cantik melarikan diri. Tak apa, boleh lari walaupun ada Baksia. Bali datang membantu. Tidak boleh melakukan apa. Namun Hanzo damage yang sangat tinggi ditolak di situ. Dan juga terkena stun. Sangat cantik. Glowy One baru saja dibeli oleh Kimi. Gregor tadi. Aduhkah. Cantik. Mencuri. Tetek. Dapat juga. Usaha dilakukan oleh Toyota Esport. Tetapi Granger datang dengan macam tu je. One hit dapat. Tapi stun dah berlakukan kepada pasukan Too Easy. Adakah dia akan dapat? Dapat di stun semula. Mungkin akan dijatuhkan. Tidak. Russo pasalnya pulang. Tidak cukup damage di situ. Walaupun ada stun. Imba mengejar. Dan kena ambil mangsa di situ. Namun stun dah kena. Cantik sekali. Ejector dibuka. Alterbower telah dibuka. Namun mereka mengejar Musa. Yang main. Hari muka zaman pun. Yang mendapatkan kill. Too easy kata. Jangan fikir korang boleh kalah kita orang secepat yang mungkin. Betul, terlalu awal lah. Boleh dorak jangka kan. Kalau ni, kalau dorang farm dengan farm kan, mungkin late game boleh berlaku satu comeback seperti game tadi. Hampir-hampir Too Easy untuk menyatukan K-Sport kan, comeback. Tapi sekarang ni Esmi didatangkan oleh Ajik sebentar tapi memberikan beberapa damage harassment ke arah pasar, ke arah pihak lawan dia. Tetapi tidak ada dive in yang terlalu dalam untuk menjatuhkan pasukan pihak lawan di bahagian tengah. Dan ada fight yang berlaku Too Easy dan juga Toyota Esport. Masing-masing sudah pun dalam mode bersedia. Balik ditembak, dikejar. Close pathway dibuka, terkena stun Kimi. Zaman pun dibuka oleh Hari Kimi. Jadi mangsa lompatan yang cantik oleh Esmeralda. Russo cuba berlari membuka Athena. Pinikah Ninja mengejar. Lalu kenapa fokus ke sana? Ninja terpaksa balik semula. Russo mendari mangsa. Johed dikejar. Baby tidak takut sekarang ni. Sedap farming. Mereka cuba untuk mencuri buff. Tiada gangguan. Phantom Stick dibuka. Dan mereka cuba menunjukkan mengejar Harimau Zaman. Force terpaksa dipakai untuk melarikan diri. Yep, saya suka untuk backstory dia. Walaupun nyawa dia sedikit tetapi berjaya dah sekarang ini. Wah, cantik sekali. Imba mendapatkan hari pulang semula. Russo menjadi mangsa membuka nyawa. Namun nyawa tidak cukup. Diganggu di mid lane oleh
Hanzo dan juga Kimi. Namun lompatan demi lompatan tidak terkena. Mereka patut fokus pada Hanzo. Hanzo menjadikan mangsa di sini. Hanzo melainkan diri. Tidak boleh mendapatkan kiss. Saya rasa mereka patutnya berhati-hati. Oh, fantastic dibuka. Fantastic. Oh, Max mencharge. Hampir terkena kepada Fali. Namun bottom lane yang telah di speed pushkan oleh Leomord. Leomord bagi emote tu dah tak takut. Baby terpaksa pun pakai ulti untuk melainkan diri. Saya rasa mereka sepatutnya berhati-hati untuk Gregor. Gregor dah ada BOD sekarang ni, Aduka. Ya, betul tu. Tetapi mereka telah pun retreat dan untuk cuba defense di kawasan bahagian mid tower. Mungkin akan mengejar sedikit. Tetapi Johei tidak akan join the fight walaupun mereka berlawan sebentar lagi. Ialah mereka mencuri tetapi rusuh ditembak dan ayap legendary. Lakukan oleh pasukan daripada Toriol Esport. Tu easy agak sukar sedikit. Tapi satu lagi rusuh. Buka dia senanta yang sangat cantik. Krenger sekarang mempunyai item yang mencuba ke. Baby cuba untuk mendapatkan adik. Tapi tidak dapat. Bahaya di top lane sekarang ni. Speed push dilakukan oleh Johei. Johei telah mendapatkan top lane sekarang ni. Namun mereka cuba untuk membuat balasan. Pinnacle Ninja dibuka. Namun Pinnacle Ninja digunakan hanya untuk mendapatkan buff. Double buff akan diberikan kepada Imba sekali lagi. Imba sekarang ini mempunyai jumlah kill yang baik, 8%. Maknanya dia sekarang ini menjadi top killer lah untuk pasukan daripada Toyol Esport. Di mana Too Easy macam biasalah, BM Force dia akan pergi ke depan. Kalau rasa tak selamat, dia akan patah balik untuk defense a lot setelah pun diadakan di situ dan akan diambil mungkin. Too Easy akan ambil ataupun pasukan daripada Toyol Esport. Ya, bahaya untuk girls. Girls patutnya pulang ke belakang. Pinnacle Ninja mencari masa. Mangsa telah dijumpa dan Johei melakukan angsa bahawa yang sangat. Death Senata dibuka, ditembak oleh Gregor. Masih lagi mengejar. Fantastic dipanggil untuk mencari mangsa. Baby terpaksa melompat ke arah Russo masih hidup. Tu gas menjadi mangsa seterusnya. Terpaksa back away. Flicker digunakan. Smart missile terkena. Zaman Force dibuka dan Johei jatuh ke tangan Krenger. Overdose lalu kan. Arti diguna Russo menjadi mangsa. Namun tower berbalas objektif yang dipentingkan oleh tim Toyol Esports. Ya, yeah, betul tu. Dibiar saja macam Esme mengejar rusuh tadi, tapi dia tidak akan membantu. Kerana apa macam awak cakap tadi, iaitu tahu lebih penting berbanding dengan kill. Tapi kill itu adalah bonus sekarang ini. Mereka dua pasukan akan retreat tapi apa pada Toyol Esports. Kerana kedua-dua saingan diberikan sengit oleh pasukan pada Too Easy dan juga Toyol Esports. Lah, pada segi kill pun tak jauh, pada segi goal pun tak jauh. Hanzo mendapatkan Gregor namun cantik diselamat oleh Vale. Vale menolak. Gregor hampir kejutan sebentar tadi. Kalau tak ada Vale tadi mungkin menjadi mangsa. Sekarang ni Too Easy haruslah shutdownkan Imba untuk mendapatkan goal shutdown dan juga memperhentikan daripada genggaman Imba kan ni. So Imba tak mati lagi, Aduka. Betul tu. Itulah kalau kita tengok daripada apa statistik dia tu, tak mati langsung. Ini yang menyebabkan dia terus dibanggakan oleh rakan dia. Akan cuba dijaga sehabis yang baik. Kalau tidak, akan menjadi kesukaran untuk pasukan lain. Too Easy defensif yang berlaku di bahagian tengah. Sudah pun ada Kimi dan juga rakan dia yang lain situ. Saya rasa girl sepatutnya beli immortality dan sekarang dia sepatutnya mencari Hanzo. Maximum charge dibuka oleh Kimi untuk mencari kedudukan musuh. Nayan sepatutnya pulang. Nayan sepatutnya dalam bahaya. Dah balik datangnya. Stun terkena namun. Oh, Imba terpaksa back. Nyawanya tak cukup. Pinnacle Ninja termati di situ. Yep, kalau lihat bagian sini, Esmi belakang sana Johei tu dia tak mengindahkan langsung fight ni. Ya, dia cuba split push yang sangat cantik. Johei dan Leomon split push sekarang ni. Dan Ninja, Pinnacle Ninja dibuka namun tidak mendapatkan mangsa. Mereka sepatutnya biarkan mid lane ni. Tak ada pun minion pulang patutnya. Namun okey, di sini Nine akan kecundang. Kaira mengejar Vale. Vale yang kecundang
mangsa seterusnya. Selamat malam, girls. Sekarang ni Valis sempat melarikan diri, namun apakah daya sekarang ni? Kimi pula yang jatuh ke tangan Granger. Bahaya, yep. Fantasy dipanggil, cuba untuk mengejar. Fantasy tidak cukup. Granger membuka win. Breath Sonata tidak terkena. Sekarang ni damage yang sangat tinggi kepada Granger. Jarak yang sangat cantik. Granger masuk. Satu lagi, dua lagi. Oh, Winter. Oh, selamat malam, Granger. Dikejar Death Sonata. Tidak dapat melamatkannya. Vale cuba menolak. Shutdown akhirnya. Imba telah jatuh ke tangan Esmeralda. Russo tidak boleh larikan diri sekarang ni. Russo menjadi mangsa. Buff sekarang ni tengah dicuri dengan begitu mudah. BB tak kisah pun nak dive, yeah, sekali. Dia kata, tak apa, aku ada shield lah. Baiklah, untuk Esmeralda dia tahan pada bagian belakang saja kan. Kau datang BB dapat. BB cuba untuk mendapatkan sense. Ambil shield sunshine. Dia tidak takut. Memang dia tahu sekarang ni kerjanya untuk mati. Gas datang matu. Glory pathway dibuka. Dan light begitu mudah diambil oleh Too Easy. Ini adalah comeback untuk Too Easy sekarang. Kita akan tunggu untuk mereka masuk. Lot sekarang mungkin akan berada di bottom atau mid lane. Top lane akan di clearkan oleh Granger. Bahaya adukah? Ya, progression daripada Too Easy ni dia nampak sedikit lah kan. Sedikit demi sedikit akan berjaya mendapatkan Toyo Esports kerana mereka ada ura-ura untuk mendapatkan comeback. Kerana Toyo Esports satu demi satu daripada player mereka, apa saja team fight yang berlaku tetap mereka kalah sekarang ni. Toyo defense dulu. Sekarang ni mereka akan cuba pergi ke mid lane akan cuba diambil. Glory pathway dibuka. Glory pathway mencari mangsa namun terkena kepada Russo kena start. Namun tower yang menjadi objektif Esmeralda dari situ tolakkan oleh Vale. Lot di bottom lane dengan begitu mudah clear lane rata aduka. Wow, inilah dia laluan yang sempurna. Lot akan dibantu. Pinnacle Ninja cuba dilakukan di sini. Anzo terpaksa back away. Tiada arti. Death Sonata terbuka. Russo ditembak dan piu. Mati. Hari yang mendapatkan kisah namun terpaksa membuka nyawa. Imba cuba untuk mengejar dan mendapatkan kill sebentar tadi. Krega hampir kecudah namun dapat survive. Harith terpaksa retreat kerana bahaya dengan nyawa yang sedikit. Yap, sangat setuju. Lihatlah bagaimana comeback yang berlaku untuk Too Easy daripada Zero. Cuba untuk kejar stun terkena tidak jatuh terselamat. Namun nampak tu nyawa je turun sebabkan glowing wand. Item tu sangat sakit aduh. Habis begitu saja. Retreat dulu dilakukan oleh Too Easy. Nampak gayanya sudah pun kehilangan a lot dan mereka sudah pun kehilangan idea untuk push. Kalau push, risau mereka mati. Kalau mereka rata, comeback akan berlaku pula ke Toyo Esport. Jadi benda tu yang susah. Dari segi item, si Happen Jasi Afsi lah dibeli oleh Granger. Item Granger cukup sakit. Endless battle untuk lifesteal. Blood last X. Nampaknya untuk Esmeralda dia akan menjadi semi-tank ya. Dia beli Immortality, dia beli Oracle Shield, Brute Force pun juga dibeli di situ. Semi-tank dibuat di sini. Mungkin dia nak lebih substitute lebih lama sebab dia tahu dia kena berada di front line. Tu sangat setuju. Rekod nampak tu ada. Nampak. Suka lah Esme ni. Dia macam dah tak takut dah. Tidak takut langsung nak masuk ke tempat kawasan pihak lawan itu kan. Dibiarkan saja pihak lawan itu untuk nampak kalah mereka. Di mana untuk memberikan space kepada pasukan lawan dia. Pergi ke tengah. Dimainkan oleh Vale sekarang ni. Malefic Gun dibeli oleh Granger. Selamat malam Tower. Namun terpaksa back away. Hanzo menjaga. Tapi di top lane senyap-senyap dia cuba untuk Leomord mendapatkan top lane di situ. Kalau mereka tidak sedar,
mungkin akan menjadi mereka. Pasalnya Hanzo back away, mereka pada keadaan sangat-sangat bahaya diri. Mereka dah boleh invade sekali. Esmeralda dah cuba untuk back. Pinnacle Ninja dibuka stun terkena, tidak boleh untuk membunuh. Namun sempat Vale mendapat kaki. Cracker yang pulang di situ, Harik mendapat kaki. Sebelum tadi double kick sekali ni. Apa yang mereka boleh lakukan? Immortality menyelamatkan Esmeralda. Esmeralda memakan shield. Russo tidak boleh melakukan apa-apa. Ataupun Lemon di belakang mungkin akan masuk, akan kelewatan di sini. Johan menggunakan ejector. Fantastic akhirnya dibuka, cuba mendapatkan ni. Ajib kena clearkan wave sekarang. Datang minion. Oh, sikit saja lagi untuk dihabiskan. Tetapi sayangnya mereka telah pun kehilangan beberapa orang player dan mereka terpaksa untuk retreat terlebih dahulu. Gaya-gaya kemenangan daripada tangan tu easy sudah pun ada, tetapi mereka akan ambil lock dulu. Lebih mudah dan juga lebih selesa untuk menjatuhkan. Hampir wipe out wow. Tutorial eSports sekarang yep. ni. Tu easy datang dengan comeback yang sangat cantik. Sangat sayang sekali, tapi nak buat macam mana kan? Defensif terus-terus berlaku oleh pasukan daripada Toyol Esports. 18 berbalas 18 walaupun didominasikan oleh Toyol Esports sebentar tadi, tapi tu easy melakukan comeback yang begitu baik sekali. Mereka merancang dengan betul-betul untuk mendapatkan Toyol Esports pergerakan di bahagian tengah kerana Lord berada di kawasan belakang dia saja, dan ini mungkin akan menjadi kemenangan pada tu easy. Mungkin juga kalau defensif yang baik dilakukan oleh Toyol, mungkin mereka akan berjaya okay, defense. Menembak Lord tidak boleh bertahan lama. Vale harus masuk sekarang. Dah selamat malam Russo. Tembakan Dev Senata yang cantik oleh Grand Pinnacle Ninja cuba mengejar, tapi cukup untuk membunuh Grand yang memfokus lebih kepada tower. Tiga cukup untuk membunuh. Sama pun dibuka. Shiria sangat cantik. Selamat malam Kimi. Fantasy dibuka. Immortality ada tu. Injector yang sangat cantik melarikan. Namun fokus hadir kepada tower, memberikan kemenangan kepada tim. Apa tadi menang? Easy. Pasukan tu easy. Sebab dia punya fight tu gempak sangat. Kita pun dah lupa lah. Betul lah tu easy. Korang betul-betul comeback lah. Kan kita tengok tadi Toyol yang apa dominate untuk apa mid game tadi. Awal game dengan mid game, tetapi dengan kesabaran yang dilakukan oleh 2EZ dan juga perancangan semula oleh pasukan TE ataupun 2EZ yang menyebabkan pasukan daripada Toyol Esports langsung kehilangan idea, terus dijatuhkan, dibuntukan oleh pasukan 2EZ. Dan 2EZ tahniah untuk kemenangan poin yang pertama, best of 3 game daripada bronze match ataupun lower bracket lah. Dan kita akan kembali selepas ini. Saya Queen dan Nia Duka. Yeah. Jangan ke mana-mana. Bye-bye. Lupa korang. We'll be right back.
Selangor Amateur League 2020 bersama kami kembali, saya Aduka dan juga Hai, saya Queen. Yep, game yang pertama telah pun dimenangi oleh pasukan daripada Too Easy, di mana pasukan daripada Too Easy Sport telah pun ditundukkan mata yang pertama di apa dipegang oleh pasukan daripada Too Easy. Ya, betul. Sekarang ini merupakan pusingan yang kedua dekat Too Easy akan mendapatkan pusingan kedua ataupun Toyol Esport melakukan comeback. Ah, itu kita tengok tu, comeback tu kan. Dan game hari ini dihostkan ataupun diorganiskan oleh Match Room dan disokong penuh oleh Esport Selangor Association ESS. Dan Natalia dikeluarkan macam biasa. Jadi saya akan keluarkan club. Kita dah macam dah boleh agak sekarang ni. Saya fikir jauh dah. Aduh, untuk Toyol lah, tengoklah. Toyol mungkin lah kan hero tersebut. Sebab berkali-kali hero itu dikeluarkan, kita tak sempat pun tengok. Oh, tapi ni hero lainlah, Selena telah pun dikeluarkan. Siapa yang mereka akan membawa keluar sekarang ini? Mungkin akan keluarkan Cloud ataupun Hanzo. Dah jumpa Hanzo. Bahaya. Awal dong keluar kan. Dah tak nak jumpa Hanzo. Hanzo tu sakit kat tu. Itu kalau kena macam tadi lah kan? Betul, tak bernafas dia orang. Okay, Toyol Esport, pengeluaran seterusnya daripada Rusuh, siapakah yang akan dikeluarkan? Apa pendapat awak? Mungkin juga Kajar boleh dibawa keluar sekarang ni. Hellcat juga boleh dibawa keluar. Tapi saya rasa mereka tiada siapa yang main Hellcat, so diorang tak takut. Dia tak nak bagi baby main Esme. Dia takut Esme main tadi tu betul-betul imbar eh. Betul-betul power dia joki hero tersebut. Dan pemilihan hero yang akan diambil oleh pasukan daripada Too Easy, ambillah apa-apa pun, sebab apa, saingan sengit terus diberikan ke daripada dua-dua pasukan ni, kedua-dua pasukan ini, Toyol Esport dan juga pasukan Too Easy. Wah, adakah hero ini akan diambil? Ah, nasib baik. Bahaya di sini sekarang ni. Cloud telah diambil akhirnya. Baru sekarang dapat tengok Cloud. Baru sekarang kita dapat tengok Cloud. Bahaya sekali sekarang ni. Cloud diambil masuk. Tapi Kajar di aspek sekarang ni kira macam ni lah. Meta hero lawan counter. Meta hero. Mana tangan saya? Meta hero lawan
encounter. Itu lagu Renes diambil. Dan kita akan lihat pemilihan untuk pasukan daripada Too Easy pula. Setakat ini High Loss itulah pun dipilih. Nampak kita nak tengok highway sikit lagi. Selalu je buka highway tu. Bagi laluan pada lain. Yes. Highway to mana-mana lah. Mana-mana je boleh. Okay, balik-balik. Come on, come on. Ambil ni, ambil balik ni. Memang patut mengambil balik. Kan? Sebab dia ada cloud. Tapi kalau cloud kena divine judgement oleh Kajar, bahaya. So, bila ada Vali, Vali tolak balik Kajar tu ke belakang. Yeah, boleh jadi satu combo yang baik lah untuk pasukan ini. Kimi dipilih oleh Imba. Saya tahu Imba kalau menggunakan Kimi ini cukup baik dan juga cukup padu. Jadi, adakah mereka boleh menyamaratakan kedudukan untuk Toyoli Sport? Dapatkan satu poin. Sekali lagi, Johid telah pun dikeluarkan. Johid kita tahu satu hero yang sangat sangat sukar lah untuk jadi counter kan. Saya rasa Johid sebenarnya dia tiada buff. Dia tidak di nerf. Tapi disebabkan ejector, bila dia menolak, menarik, melanggar tu memang sakit. Ya, damage yang susah sikit tu. Ada team fight langgar macam tu je. Pihak lawan pun tanpa kapai je. Terlebih keluar Link. Ya, Link ni pun satu juga hero yang yang baik lah. Tapi tak ada guna lagi. Saya rasa dia keluarkan Link sebab dia orang nak hero lain. Betul tak? Betul. Boleh boleh jadi juga tu. Satu expectation untuk mendapatkan hero lain. Sebab tu mereka mengeluarkan Link. Dan bagi mereka yang tengok kami live di Facebook, jangan lupa untuk share guys. Betul. Orang kalau wajah macam share, like lah Anuka di Facebook. Like yeah, lah BB Queen. Follow-follow page each other. Yeah, and betul-betul. Apa yang nak orang-orang cuba main Xbox? Dengan tukar tarmus mungkin. Rasa ni siapa Anuka? BB ni mungkin boleh ambil tarmus tu kot. Lebih-lebih dia boleh dan semua game dia boleh explore dan lagi. Okay, okay, okay. Alah, ambil helcard. Come on. Tak, tutup map tu. Tak, rugi tak ambil helcard. Sekarang ni boleh diambil. Namun, Liamon yang menjadi pilihan. Liamon dan juga Tamus. Pemilihan terakhir untuk pasukan daripada Too Easy. Dan pemilihan yang terakhir akan diambil oleh pasukan daripada Toyol Esport. Mereka okey, jarang saya tengok group pun tak nampak tank, lagi. Ha. Yeah, uh-huh. Double tank mungkin. Saya rasa dia macam better double tank dia pun boleh health kat sekarang ni. Sangat setuju. Right, okey, group diambil, itulah pemilihan yang terakhir untuk pasukan daripada Toyol Esport. Jadi kita akan lihat adakah selalu jelah group dua tengah kan. Guys, kalau korang nampak sekarang spell guys, tiga. Tadi 3 purify saya takut sangat. Kalau pakai 3 purify, tukar replika. Kalau kau pakai 3 purify, takutlah balik. Balik je pun. Kekal macam tu lah. 3 flicker dia dah boleh ambil. 4 sebenarnya daripada Toyol dan 1 purify oleh pasukan daripada Toyol Esport. Dan inilah dia. Siapa yang perlu diberikan penekanan? Kau pun letak pesan ni. Saya check sikit. Kan? Tering. 4? Kedah 25. Wow. Orang Kedah ha, nombor 5 dia okay. Pakai hero tu. Kau jaga-jaga lah. Menjaga-jaga sikit dengan tu lah. Mungkin dia akan melanggar, bukan langgar bahu je, langgar terus masuk 7 kaki dalam tanah. Terus rata macam tu je. Yeah, betul, lah. Saya nak tengok lah kalau selepas ini Toyol Esport. Dia ada harapan sebenarnya Toyol Esport tadi. Macam game pertama pun ada harapan. Cuma saya tak tahu lah silap tang mana diorang punya percaturan yang menyebabkan Too Easy melakukan comeback dengan begitu drastik yang menyebabkan mereka kalah tadi. Ya. Sekarang kita akan terus masuk kepada match kita kali ini. Emote telah dikeluarkan. Oh, sakit sekali. Ring of Order daripada Kajar sebentar tadi. Oh, ni meta seperti saya katakan. Hyper masih dipermainkan di sini. Hyper dipermainkan. Saya must terus dibeli oleh Hylos sebab tiada experience yang diambil oleh Hylos. Fokus diberikan kepada Cloud. Yep. Tapi di kawasan tengah, mereka belikan satu cuitan sahaja. Nampak apa yang bagus oleh Toyo Esport? Nampak tak? Aduka, dua nyawa diorang curi sekarang ni.
dua sekali nyawa. Mereka tak nak bagi peluang untuk regenerate untuk team Too Easy. Yep, sangat setuju. Tapi di bahagian atas akan diambil. Macam biasa minit-minit pertama, di bahagian atas akan dilawan ataupun bertarungnya memberikan sedikit, aku kata kuisan saja, tapi tidak dapat memberikan kejatuhan. Sedikit demi sedikit mereka akan cuba nasib. Siapa yang first blood terlebih dahulu, itulah yang akan menjadi laluan yang baiklah untuk mereka. Too Easy. Saya rasa Thomas tidak sepatutnya membuat apa-apa itu. Kita tahu daripada segi nyawa dan regeneration, Uranus adalah satu tank yang boleh solo tanpa sebarang bantuan. Mozart datang cuba untuk mencuri sedikit defense. Vitalia stun yang sangat cantik. Rusev cuba untuk melarikan diri. Kajar tiada alti, bahaya dia senyawa diberikan. Cuba untuk mendapatkan ketam. Namun Walcha cuba bantu nyawa sedikit demi sedikit. Rusev hampir jatuh. Nampak ada tendangan yang sangat cantik. Cloud ditarik begitu saja. Fantastic dikenakan kill demi kill. Wow, hampir naik. Kenapa tak mikir tadi? Naik, kejar, kejar, kejar. Double kill akhirnya. Nampaknya Cho tak boleh buat apa-apa sebab dia tak ada lagi ulti. itu yang sayang untuk pasukan tersebut daripada Toyol Esports. Jadi itulah, dia akan balik semula. Tapi Chow, aku cuba mendapatkan satu hero bagian bawah. Dia nak cuba untuk retreat, memberikan tekanan sedikit di bahagian atas. Ini Baby mendapatkan beberapa damage ke arah pasukan pihak lawan. Telah boleh stun. Jantik terkena daripada Kajar. Tapi itu bukan mangsanya. Namun Grub terpaksa menggunakan one chance. Satu lagi pukulan jatuh Soul Grub. Aduh, sayanglah untuk pasukan ini. Tapi kita akan lihat sekali lagi, satu attacking stun telah diberikan. Wah, berjaya untuk lari. Pandai. Untuk mengambil buff akan dilakukan invade sekadar ini. High loss fokus kepada buff. Nampak ada Kajar di situ. Yu datang membantu. Buff diberikan kepada Naruto. Grab cantik sekali. Way of Dragon di situ. Dan juga Guardian Barrier mengelakkan high loss daripada pulang. Dan juga tak ada Baby pun jatuh sebentar tadi. Itulah dia. Dan sekarang di bahagian kawasan mid, Kimi akan membantu mendapatkan turtle tersebut. EXP dan gold akan ditambah ke arah pasukan daripada Toyol Esports. Toyol Esports seperti macam game pertama tadi, mereka still dapat dominate game ini. Tetapi Too Easy, dia akan melakukan formation farming terus farming untuk melakukan comeback ke arah pasukan daripada Toyol Esports. Itu menakutkan kepada Toyol Esports lah kan. Comeback akan berlaku bila-bila masa saja. Baby, belakang. Baby dalam keadaan bahaya. Baby terpaksa melarikan diri. Wacah yang sangat cantik. Grok cuba untuk ni. Baby balik je Baby. Tapi tidak. Baby cuba untuk membantu. Highlight bukan cross pathway. Saya rasa satu pembaziran sebelah tadi. Biarkan sahaja top lane tu jatuh bagi saya. Itulah, mereka terus defend, terus membenarkan sahaja, tahu itu untuk terjatuh pasukan daripada Too Easy. Tapi Grok mendapatkan satu kejatuhan ke arah pasukan Too Easy. Hero mereka dihabiskan begitu sahaja. Defensif yang berlaku kerana mereka takkan langsung memberikan sentuhan sedikit daripada Too Easy untuk menjatuhkan tower itu. Lyamon cuba melarikan diri. Lyamon menjadi masa Way of Dragon yang sangat cantik. Walchester kena dua ulti semata-mata untuk Lyamon. Girls datang. Habislah ada Cloud. Namun Cloud tidak akan cuba masuk di sini. Russo cuba melakukan map observation sekarang ni. Dia cuba untuk mencari, hai musuh korang kat mana. Yalah, tapi boleh dapat stun. Tapi dia keras sikit lah. Mangsa Jack Kondo telah dibuka. Namun Kimi yang mendapatkan nyawa. Yep, di bahagian atas telah pun diserang. Cuba mendapatkan satu hero. Tapi tower tu, dia fokus tower tu daripada hero. Padahal hero tu boleh saja mungkin kan memberikan damage sedikit. Tapi tower, objektif yang dilakukan oleh Too Easy. Kerana tanpa tower, mereka tidak akan menang permainan ini. Di kawasan lain ni, di mana Grok akan menjadi orang yang pertama pergi ke hadapan untuk defense kepada kawan-kawan dia. Tembakan demi tembakan. Cuba untuk mendapatkan Grok. Tapi Grok adalah satu tank early
hero yang sangat sakit. Grom merupakan salah satu tanker yang mempunyai damage dealing yang sangat tinggi. Mereka cuba untuk startkan turtle, tetapkan dikacau sekarang ni guys, membukakan highway namun barrier dibuka. Muzah, oh nampaknya Grom yang mendapatkan turtle namun kill diberikan kepada Liam Tamu. Sekarang mereka mencari kill lain. Ghost pada back, Ghost overextend sekarang ni, jatuh begitu saja. Liama cuba mendapatkan tower pun Chow berada di bottom lane, cuba menyelamatkan di mid lane. Kajar cuba menaik Diva Judgment yang sangat cantik. Selamat malam Blazing Duet, walaupun dibuka tidak cukup, double kill dengan begitu mudah. Flicker dan juga Diva Judgment, adukah itu sebab Kajar perlu di back? Ya, tarikan yang sebegitu rupa membuatkan pasukan daripada Too Easy terdiam terus. Langsung tak boleh buat apa-apa. Tiba-tiba di bahagian bawah dia akan dikejar, mungkin Chow akan diambil, tapi mungkin tidak kerana rakan itu pun bersama-sama untuk membantu mendapatkan kejatuhan tersebut. Ke arah pasukan lawan datang mereka, mungkin akan dijatuhkan. Oh, satu. Wah, ini bukan nama WR dengan tempat semelaikan diri. Kimi membuka blastnya namun tidak cukup. Guess mungkin kecederaan Baby cuba untuk mengejar. Baby menjadi masa Ring of Order Kajar. Vale mengejar Chow. Vale tak sepatutnya melarikan di sini, itu bahaya. Namun mendapatkan kill, balasan diterima. Tapi top lane, seperti saya katakan, Uranus, tank yang boleh solo, boleh menjadi offlaner kerana kebalnya nyawa dia. Top lane menjadi milik Toyol Esport. Objektif sekarang ni dikerjakan. Ya, betul tu. Lihatlah di mana kita dapat lihatkan 4 tower sudah pun diruntuhkan oleh pasukan daripada Toyol Esport. Tetapi Izzy Musang akan tunggu di kawasan sini, kemarikan diri di tempat kawasan yang lain. Jadi mereka tidak akan berlawan. Kalau kita lihatkan di mana di bahagian tengah, akan cuba retreat terlebih dahulu daripada Toyol Suns dan cuba mendapatkan baby, kini baby, baby telah menaikkan diri nama Baby kena tendang wall charge dan juga Way of Dragon yang sangat cantik. Mangsa, mereka mencari mangsa guys, mungkin menjadi mangsa di situ. Imba menembak, menembak dan wacan sekali lagi, satu tendangan yang sangat cantik. Blazing Duet dibuka nama, Blazing Duet tidak melakukan apa-apa. You membunuh guys, dibalas dendam di situ. Blazing Duet tak cukup, Divine Judgment baru saja menarik sebentar tadi. Cloud tidak boleh melakukan apa-apa sekarang ini. Ya, walaupun Cloud dipilih oleh Too Easy, tetapi lihatlah, Turtle telah diambil oleh Kimi. Saya suka untuk mereka ini. Ini dapat je tarik Kimi yang akan cuba memberikan tembakan daripada jarak jauh sahaja, memberikan damage dan menyebabkan jatuhan yang boleh kata mudah ke arah Toyo Esport, ke arah Too Easy. Ice Queen Wan telah dibeli oleh Kimi, memberikan lifestyle yang sangat cantik. Dari segi item, Kimi sudah cukup untuk memberhentikan musuh. Neo jadi masa terpaksa memakaikan flicker ni. Leomon tidak boleh buat apa-apa sekarang ni, adukah? Oh, sayang sekali. Dan di bahagian bawah mereka akan ambil tower tersebut, tetapi yang dibantu oleh Grog sudah pun jatuh satu lagi tower. Toyol Esport mempunyai peluang yang cerah dan juga peluang yang besar untuk melakukan comeback satu sama point kepada pasukan untuk Too Easy. Ya, betul. Dan saya rasa mereka cuma perlu menunggu lot, iaitu fleeting time. 20% CD jatuh guys, dijatuhkan oleh Imba. Seperti biasa mereka cuba untuk mengejar double kill. Maximum chance baru saja dikeluarkan mencari mangsa. Sainz cuba untuk mencari mangsa tarikan beliau. Fantastic dibuka now. Fantastic tidak boleh melakukan apa-apa. Imba menembak dan menyatukan Baby menjadikan mangsa kedua. Revenge dibuka namun Revenge tidak boleh melakukan apa-apa. 4 berlawan 1, hanya Cloud saja yang tinggal dan Cloud tidak boleh keluar. Adanya Kajar, Kajar boleh tarik. Sekarang ni top dan mid lane telah jatuh dengan begitu mudah. Bella guys, guys, High loss membuka ulti namun ditarik Divine Judgment. Kajar sekali lagi menarik dengan begitu cantik. Apa yang mereka boleh buatkan? Tidak boleh buat apa. Fokus diberikan tower dan ini Basic Duet dibuka dan Wild Chance membentikannya. Fantastic dibuka. Imba cuba untuk mendapatkan tower namun menunggu tarikan situ. Nan
hampir jatuh Leomon. Habis saya rasa untuk pasukan daripada Too Easy sudah pun didiamkan oleh pasukan daripada Toyol Esports. Mereka boleh kiranya macam kita tengok pada Kimi tadi. Tapi ialah dia satu orang sahaja untuk mendapatkan tower tersebut. Cuma apa yang dia tak ada adalah kuantiti bersama-sama dengan rakan dia. Dia akan cuba nasib sekali lagi bersama dengan Kimi. Kimi dah cukup item. Kimi dah habis full item. Sekarang dari segi item Kimi punya damage yang sangat tinggi. Girls pada melayakan diri. Girls tidak boleh melayakan diri kerana ada glowing one. Slow dengan glowing pathway dibuka untuk melarikan diri. Mereka tidak boleh melakukan apa-apa. Ditarik begitu saja. Dijadikan masa blazing duet dibuka. Namun wajah yang sangat cantik oleh Grom memberikan kill kepada Toyol Esports. Sekarang ni high loss menjadi masa Ring of Order dibuka. Toyol, Ayat, Chow boleh saya ingatkan Chow nak bukakan Way of Dragon tapi tidak. Fokus diberikan kepada bottom lane. Sekarang ni tiada bantuan dan selamat malam Too Easy. Balasan semula oleh Toyol Esports untuk pusingan yang kedua. Yep, comeback berlaku. Tahniah kepada pasukan untuk Toyol Esports. MVP kita adalah seperti mana kita tengok tadi, iaitu Kimi yang mendapatkan 10 kill. Zero death. Wah, lemak. Kosong kematian. Betul-betul kawan dia jaga Kimi ni dengan begitu baik. Itulah yang dikatakan backliner yang perfect oleh pasukan daripada Toyol Esports. Betul itu. Tadi pemenang yang sangat-sangat cantik. Dan disebabkan mekanik Grok, mekanik Kajar, Cloud tak boleh ready. Wild Charge bila melanggar Cloud, Cloud boleh buat apa je. Ya. Cloud dia macam, wah, aku tak ready. Habis macam tu saja. Ya, macam kita katakan untuk game yang pertama, Toyol Esports ada harapan tetapi di comeback oleh Too Easy. Tapi sekarang ini harapan dia lebih lagi jelas kerana Toyol Esports yang menang. Betul. Untuk game kedua. Tapi sekarang ini position satu sama. Kita akan drag ke game yang ketiga, best of three kan. Jadi untuk game yang seterusnya kita akan jumpa, kita akan lihatlah siapakah yang akan berjaya. Adakah Too Easy dan juga Toyol Esports? Saya sengit untuk game daripada Selangor Amateur League 2020. Ya, jangan ke mana-mana. Jumpa anda sebentar lagi. Yeah. Thank you.
Kembali kita untuk Selangor Amateur League 2020. Saya Duka dan juga... Hai, saya Queen. Alright, kemenangan ditunjukkan daripada pasukan Too Easy dan juga pasukan... Ayat tadi tu? Toyol Esports. Lupa. Too Easy dan juga Toyol Esports. Satu sama kita punya result sekarang ini. Perkembangan yang baik daripada kedua-dua pasukan. Jadi inilah game yang terakhir. Siapa kalah, mereka akan jatuh di tempat yang keempat dan akan berpulang RM100. Dan siapa yang berjaya akan dapat tempat yang ketiga, akan berpulang RM200. Ya, betul. Dan seperti mana Aduka katakan, kedua-duanya seri sekarang ini. Yep. Jadi adalah penentuan kalah mati 3 dan 4 antara Too Easy dan juga Toyol Esports. Yap, sangat setuju. Dan game kita hari ini diorganiskan oleh Match Room dan disokong penuh oleh Esports Selangor Association ataupun ESS. Ya, jadi yap, korang dan boleh check out. Kita terus masuk kepada Pix and Ban antara yep. Toyol Esports dan Too Easy. Siapa yang akan di ban keluar? Mungkin Cloud tak yang ban lah sekarang. Kajar perlu dibawa keluar Kajar, sebenarnya. Yep. Tadi Kajar punya permainan memang kau lah. Dia dapat sekali tarik tu ha. Yang belakang tu perap sekali je. Dan kalau kita lihat tak. Hero lain telah pun dikeluarkan oleh pasukan Toyol Selina. Jadi first ban mungkin Natalia boleh dikeluarkan sekarang ni. Tahu mereka kedua-dua tim boleh bermain. Natalia nanti dikeluarkan. Kajar patut dikeluarkan sekarang ni. Betul. Namun jika Toyol Esports nak pakai Kajar semula, ban lain. SP Baby memang kena shutdown lah sekarang ni. Baby dah tak boleh buat apa-apa dah. Aduh, dia dah ban hero favorite dia. Dia pun susah lah sikit kan. Dia tahu untuk pasukan Toyol ini, kalau tak ban apa hero tu awal-awal, confirm susah lah. Kajar telah pun dikeluarkan. Yap, satu tertangan yang amat sukar untuk dilawan oleh pasukan daripada Too Easy. Tapi ya, dipilih di situ. Ya betul, cantik sekali. Mereka pula yang bawa masuk Cloud. Tapi mereka tak kisah masukkan Cloud. Kajar dah kena buang kan. Betul. Kajar dah hilang. Menjadi pilihan utama. Kimi boleh lagi dimainkan. Kimi masih lagi open sekarang.
Betul. Jadi adakah baby, baby tadi tak ada Esme ya. Jadi apakah baby yang akan pilih? Baby akan ambil Tamus, tapi kalau first pick yang baik, dia patutnya fokus kepada ya Johat di bawah masuk. Memang sakit Johat, di mana kita dapat melihat sebentar tadi. Ya, yep. Pombo kan mungkin boleh buka highway, dia baling belakang guna Johat. And yap yang lain boleh lakukan hit lah sedikit demi sedikit. Dan untuk pasukan daripada Toyol Esport, dua hero ini, Toyol kedua-dua game tadi dorang baiklah, serius. Untuk early game dorang dah, dorang selalu dapatkan first blood dan juga kejatuhan-kejatuhan. Dan sekarang ini Valor, adakah akan diambil? Sudah pun diambil sebenarnya. Uranus akan bermain macam tadi lah. Dia akan cuba offline seorang-seorang. Macam, betul. Itulah saya bunuh, saya tak mati. Uranus tadi tak mati tau. Dia relax je pun seorang-seorang kan. Tak masuk team fight. Eh, sakitnya. Oh, tak apalah, saya pun nak boleh. Dia relax je. Bila sekarang ni telah pun dipilih situ. Pengeluaran daripada pasukan untuk Too Easy pula. Siapakah yang akan dikeluarkan? Oh, Okay. Tak guna mereka mengeluarkan Grok sekarang ni. Aha. Sebab tim Toyol dah ambil tank. Better mereka mengeluarkan Tamus mahupun Cho. Kita kurangkan offlaner untuk tim Toyol Esports. Yap, sangat setuju. Tapi itulah dia, dia keluarkan Grok. Sebab mungkin Grok tadi keras sangat untuk pasukan Toyol jatuh kan. Untuk pasukan Too Easy, guys, saya rasa patutnya keluarkan Tamus patut dibawa keluar sekarang ni. Tamus pun cuh dapat Harith dikeluarkan oleh pasukan daripada Toyol. Too Easy, pemilihan yang seterusnya. Ini kita boleh katakan pemilihan yang penting dan juga pemilihan climax lah untuk kedua-dua pasukan ni. Andai kata kalau Too Easy juga tersalah diorang punya formation, mungkin kemenangan akan jatuh Toyol. Tapi kalau Toyol pun salah juga, Too Easy akan mendapatkan comeback dan menang untuk ketiga dan empat, placement tiga dan empat. Ya, betul. Jadi siapa yang mereka akan ambil? Tamus ke? Saya rasa Tamus ataupun Tamus. Okay. Aurora. Okay. Different sikit. Aurora ni mungkin macam double S sikit. Sebab bahaya ada balik, tapi at the same time CC dia yang sangat kuat. Bila terkena stun, ramai yang boleh kena. Ah, nampak tu, satu skill yang baik lah boleh keluarkan oleh Aurora. Yeah, freeze yang sangat cantik. Cuma seperti saya katakan, bahaya ada balik, ada Leomon. Aurora kalau tidak, orang kata, menjaga Gigi. GG guys. Atlas dipilih. Ya, Atlas masuk guys. Selamat malam guys. Toyol ni boleh dikatakan ada harapan. Toyol sekarang ni saya rasa dia nak main fast pace hero. Kita tahu kesemua hero sekarang ni yang dipilih Toyol Esports adalah early game hero. Cloud early game, Valiant early game, Uranus dengan nyawa regeneration yang sangat tinggi pun early game. Atlas, adukah? Sekarang ni rasanya macam ni lah. Valis time, Atlas pew. Sebab sebenarnya Valis adalah counter untuk Atlas. Tapi sebabkan Valis dalam team dia, Valis lah tolong Atlas. Betul. Nampak tu. Jadi pertolongan di antara pertolongan yang boleh dilakukan dalam pasukan ni. Dari Toyol macam kita buat satu expectation tadi, ada harapan yang baik je. Tetapi Too Easy juga ada harapan, cuma akan melakukan sedikit kerja yang lebih keras lah kan berbanding Toyol tu. Jadi tengoklah. Dan inilah dia game yang ketiga untuk Toyol Esport menentang pasukan daripada Too Easy. Sebagai yang akan menang 3 dan 4. Wah, saya pun tak sabar guys nak tengok ni. Terakhir Kedah nombor 2 guys. Kedah nombor 2 Cloud. Okey, jaga. Saya orang Kedah yang jaga. Siapa yang tok lah. Korang kena buktikan guys yang korang sebenarnya bukanlah joki saja. Kerjakan skill yang baik lah. Oi, ini boleh katakan game yang sengit untuk game yang ketiga. Sebab yang tadi kita tak ada lah nak cakapkan terlalu mudah kemenangan daripada Toyo, juga kemenangan daripada Too Easy. Masing-masing ada formation dorang yang tersendiri
untuk melakukan attacking demi attacking. Jadi game yang seterusnya akan berlangsung game ketiga Selangor Amateur League third dan juga fourth placement. Ya, betul. Sekarang ni mereka, saya tak nampak Aurora di mid bersama Gushen. Sekarang Aurora nampak sangat bahaya daripada segi movement speed. Aurora sangat-sangat slow berbanding balik. Jadi dia memang kena duduk belakang untuk menyelamatkan diri. Yap, dia hanya boleh membantu saja rakan-rakan dia untuk clearkan minion tersebut. Tapi high loss diserang ataupun ditekan oleh Valir dan akan melarikan diri, retreat terlebih dahulu kerana dia tidak mahu untuk menjadi satu player yang first blood ataupun dikeluarkan awal untuk minit yang pertama permainan. Tapi apakah yang terjadi? Tapi farming dulu seperti biasa di bahagian mid, sudah pun bersepah orang dekat situ. Perangan dia Johid di bahagian bawah. Pasukan Too Easy berhati-hati untuk mendapatkan Toyol Esport. Ya, jangan terlalu agresif dan jangan terlalu defense. Mereka cuba nak invest kali ni. Yeah. Invest saya lakukan Atlas berada di situ, ditolak, masuk nama Gasha menggunakan Incandescent untuk mengerjau. Cuba melainkan First Blood di sini, Annihilation dibuka. Science mengejar Baby. Saya rasa tak patut invade itu berlaku sebentar tadi. Sangat bahaya kerana tim Toyol Esport sememangnya bermain early game hero, maksudnya damage yang lebih tinggi. Yep, sangat setuju. Di bahagian bawah, kalau kita dapat lihatkan, akan berlakukan serangan, akan dikeluarkan Johid di situ. Ah, sayang. 3-1, confirm lah. Satu itu akan terkorban dengan lebih awal lagi. Dan sayang sekali untuk Toyol Esport, macam yang BB Cream cakap sebentar tadi, mereka adalah hero yang apa kata early game. Hero, yeah, fast hero. Itulah yang terjadi. Russian cuba untuk, yep, masa saya rasa sangat jangan masuk di situ. Heroine Atlas adalah hero yang sangat tanky, nyawa yang sangat tinggi, agak sukar untuk dia membunuh Cloud di situ. Jadi saya rasa Maker sepatutnya memberikan fokus untuk membunuh Valir daripada membunuh Cloud. Sebab Valir berada dalam keadaan keseorangan sekarang ni. Boleh diberikan. Valir jadi mangsa, Valir kena ingatkan. Namun at last lagi tu ulti dibuka. Blazing Duet yang sangat cantik cuba menggenjam. Oh, Stanis yang terkena rusak-rusakkan, jatuh sekarang ni, langgar Unstoppable Force oleh Johid. Mangsa kedua, Smart Missile dibuka dan juga saya Incandescent yang sangat Sword Spark terkena. Ini dia comeback oleh Too Easy. Yep, comeback Too Easy sangatlah baik, sangat smooth dan clean. Menjatuhkan Toyol Esport dan Turtle itu akan diambil kerana saya rasa untuk pasukan pada Toyol Esport tidak akan mengganggu. Yep, itu dia, EXP dan gold akan bertambah ke dalam pasukan untuk Too Easy. Di mana Toyol Esport akan berhati-hati sekarang ini kerana comeback telah pun berlaku. Toyol Esport akan cuba mendapatkan Aurora di situ. Telah dipelahankan. Aurora dipelahankan dan jatuh begitu mudah. Aurora, yeah, sangatlah bahaya ni memainkan. Dia, ya betul, ada buff damage Aurora telah meningkat. Tapi Aurora merupakan satu hero yang sangat slow. Ya, yeah, jadi kalau dia ke hadapan, dan tu saya rasa habislah sekarang ni. Serangan Johid pergi ke hadapan tetapi tidak berjaya untuk mendapatkan beberapa kejatuhan ataupun berikan damage sahaja ke arah pasukan Bertoyol Esport. Menyuruh dalam kawasan bush tersebut, dia akan keluar, dia akan cuba pun dilihat. Dia cuba mendapatkan ni, Alice cuba untuk mendapatkan. Sampai high loss adalah 10, dia tidak takut, dia belum melarikan diri. Namun Sun tak memberikan peluang, dia mengejar di situ. Namun Aurora datang, Gushen ditolak ke belakang. Glorious Pathway dibuka, Baby cuba untuk mengejar. Rusuh-rusuh akan jatuh di sini, Nine cuba untuk mendekati. Tapi tiada stun, bahaya di sini. Jangan kejar Rangers to tank, oi. Tanya-tanya Frozen terkena, imbah jatuh ke tangan Aurora. Mangsa seterusnya harus dicari. Tower sepatutnya menjadikan fokus. Satu ulti yang sangat cantik oleh Atlas. Atlas menggunakan high loss di dalam tower. Dive turret yang tidak begitu cantik, musak hampir jatuh, terpaksa melarikan diri. Tower dijadikan fokus, tower akan dijatuhkan. Terasa tadi overextend mengejar tank. Tank kot
Roy, dia takkan mati. Betul. Salah pilih Roy itulah jadi. Adana terus pun dikeluarkan tetapi dia akan dikejar mungkin daripada Musang. Apa yang berlaku? Mungkin mati. Confirm. Wow. Daripada bahagian belakang terus kejar bahagian depan. Dapat kejatuhan. Sengit. Betul lagi ketiga ini. 7 berbalas 7. Saya rasa mereka harus berhati-hati untuk Aurora. Aurora sentiasa menjadi mangsa yang ejector terkena Anthropos dan lompatan yang sangat cantik terpaksa pakai flicker untuk melarikan diri. Hampir jatuh. Yomok sebentar lagi. Kalau tak guna flicker tadi, confirm akan dikeluarkan oleh Johid. Di kawasan bahagian mid tower, mid lane, sekarang ini Atlas tapi Hylos menunggu saja Aurora memberikan sedikit berapa keputusan yang baik. Sekarang ini Toyol akan diambil mungkin tetapi telah pun di stun, tidak akan melakukan follow up kill ke arah pasukan daripada Toyol. Dan Atlas akan defense kerana dia agak tanky sedikit. Johid di bahagian kawasan atas cuba mendapatkan backdoor untuk mendapatkan tower, untuk meruntuhkan tower tersebut. Di bagian sini Toyol Ajik akan menunggu saja. Tengoklah bagaimana daripada Johid berikan tekanan demi tekanan. Dia mahu jadi mangsa sekali ini. Anthropos terkena Soul Spike dan juga jatuh ke tangan Gashen. Ya, yeah, mega chill. Gashen pandai betul in sekarang ni. Yeah, betul tu. Betul-betul baik sekali. Tapi bagi belakangnya terus ambil dan mid tower mereka akan dijatuhkan tetapi tidak defense terlebih dahulu untuk pasukan daripada Too Easy. Retreat, lebih baik retreat. Ambil awal farming apa yang patut, item tu lebih penting kerana untuk menjatuhkan pihak lawan mereka bukanlah mudah. Dan untuk pasukan Toyol e-sport di bahagian lain, Aurora membantu rakan dia. Tanda Winter Tercer telah dibeli. Tanda pack silap. Tanda pack dibeli oleh Aurora untuk AOE yang lebih tinggi. Too Easy sekarang ni akan lebih mengganas walaupun tim Toyol e-sport ada 2 tank. Sangat sejuk. Saya suka lah untuk Twizy. Dia punya emot, aggression emot, player emot, lawanan emot sekarang ni. Mereka cuba untuk mencari masa. Tidak perasaan kata Leomot di top lane yang mengambil tower. Fokus diberikan untuk Leomot sekarang ni. Saya rasa mereka cuba untuk dive. Atlas patutnya mengambil di situ. Atlas boleh jatuh sekarang ini. Glory Pathway dibuka untuk mengambil tower. Diberikan fokus tapi tak ada minion guys. Sayang. Kalau tak boleh tu, satu hero mungkin boleh dijatuhkan. Logo MCM, dia keluar dari atas kepala dia nak cuba lari tetapi tidak sebenarnya. Hylos akan cuba mengejar dan Johid akan cuba membantu. Dari bagian bawah pergi ke bagian tengah. Salah satu orang hero dan mereka boleh diambil. Wow, cantik sekali Anthropos. Dia itu smart missile tegak namun Aldi terpaksa dipakaikan di sini. Datangnya Hylos. Hylos membantu Soul Spike yang sangat cantik. Sense jatuh di situ. Satu berbalas satu kill sebenarnya. Namun seperti biasa, Uranus, aku tak kisah aku orang buat apa. Aku nak pergi ambil tower je. Dia relax je buat kerja dosa orang diri untuk dapatkan tower. Biar je kawan-kawan dia buat team fight tu. Tapi akan balik lah. Untuk Uranus akan dikejar oleh satu hero, akan dimatikan. Tapi dia akan cuba melarikan diri dengan begitu baik. Mungkin dia akan dimatikan. Tidak sebenarnya, fokus lebih kepada bahagian yang lain. Tapi dapat jugalah sebenarnya Uranus dimatikan oleh pasukan pihak lawan. Gashen telah mendapatkan kill. Tentera cuba dimulakan. Tentera diambil oleh imbang memainkan gas sekali. Namun ada dan Aurora yang mempunyai freeze sekali ni. Passive freeze ada untuk Aurora. Jadi mungkin mereka boleh mendapatkan kill. Immortality dah beli untuk Alan boleh dapatkan ni. Alan akan lompat dan terkena namun rusuh tidak boleh masuk. Dan menyimpan lagi artinya cuba untuk mencari mangsa yang betul. Mereka harus berhati-hati ke depan sangat. Mati. Ya, terlalu dive in juga tak boleh kan. Nanti dia mati begitu saja. Tapi sekarang ini dia akan cuba memberikan asakan demi asakan yang tidak akan membolehkan pasukan daripada Toyol e-sport ini untuk mendapatkan Too Easy. Tetapi kalau dilihatkan Too Easy berjaya sekali lagi mendapatkan tower. Kejatuhan tower diberikan. Bahaya dan juga Uranus. Kat lane telah dilakukan. Mir cuba untuk melarikan diri. Sekali ni Gregor. Gashen dah berjatuh. Namun Gashen telah diambil oleh Atlas. Gashen masih terselamat. Stun yang sangat cantik oleh Aurora. Siapa yang harus dibunuh? Tidak boleh dibunuh.
diambil oleh Cloud. Yep, lihatlah di kawasan Midland mereka berkumpul untuk mendapatkan. Tapi relax je dia Ailus. Masuk dekat kawasan base itu. Kalau Midland tu kan sekali pukul je berjatuh. Tapi suka untuk Toyol Esport masuk. Dan ini dia Tower Mid telah jatuh. Fleeting Time telah dibeli. Concentrated Energy, Glory Pathway dibuka untuk melajukan mereka mengambil tower. Sekarang Uranus terpaksa back. Lepas cuba untuk speed post tapi susah saya rasa ya. Yap, sangat-sangat setuju. Tapi kalau tengok kan Too Easy telah pun menjatuhkan tower di kawasan tengah laluan yang baik. Tapi akan ditembak kawasan belakang tapi di stun pula Halus di situ. Mereka tekan ke arah Uranus. Ah, nyawa dia telah boleh turun, turun, turun dan terus turun. Mereka nak lawan pun tak boleh. Boleh defense sahajalah setakat inilah. Ya, di top bottom ke sebelah tadi. Dengan begitu mudah Johan mengalahkan Leomon di sini. Ya, yeah. Dan pasang Tuzi Aurora di kawasan bawah itu berapa kan lot akan diambil oleh Too Easy. Jadi Too Easy kita tahu dia ada peluang yang cerah untuk push dan terus end jikalau lot itu berada di kawasan tengah. Bahaya untuk Aurora balik menolak sekarang ni. Lord akan ditunggu sekarang ni. Lord bergerak ke mid lane. Datang pula Granger. Death Sonata dibuka. Busur patut dibunuh dan diselamatkan oleh Vale. Sebentar tadi stun yang sangat-sangat cantik. Bottom lane akan dijatuhkan dengan begitu mudah. Lord sudah masuk. Permainan Emot versus Emot sekarang ni. Recall dipanggil tapi saja je nak memanggil recall. Stun yang sangat cantik. Pukul demi pukul. Gashen masuk, Gashen tidak terkena, Gashen pasang melayakan ni namun Gashen akan kecundang di situ. At least saya mendapatkan key di sini. Glass pathway dibuka, Alter Power Force dimainkan namun Hylos masih lagi boleh nampaknya wipe out terselamat Toyol Esport sebentar tadi. Begitu hampir mereka nak dapatkan kemenangan tadi tetapi satu defensif yang begitu baik dilakukan oleh Toyol Esport memberikan wipe out kerataan kepada pasukan untuk Too Easy dan ini adalah peluang untuk mereka comeback untuk mendapatkan kemenangan cepat-cepat kalau mereka hidup ya mungkin mereka akan defense terlebih dahulu mungkin 1-2 tower boleh diambil tetapi tidak akan terlalu dive masuk ke dalam untuk mendapatkan base. Ini adalah base. Peluang yang sangat-sangat baik. Yeah. Mereka speed push 3 sekali serentak. Gasha telah hidup semula. Semua daripada team Too Easy telah hidup semula. Walaupun macam mana pun satu tower sempat dicuri oleh team Toyol Esports. Betul dan lihatlah satu memaksa pasukan pada Toyol Esport untuk retreat semula kalau kawasan base kalau dilihatkan daripada Hylos datang di sebelah kanan kawasan permainan untuk ambil mereka dan persediaan yang dilakukan oleh pasukan daripada Too Easy sangatlah bagus sekali. Ya betul. Rena, baby jadi mangsa. Blazing Duet dibuka. Selamat malam baby. Dan nampaknya Toyol Esport akan cuba untuk melakukan comeback di mid lane. Push telah dilakukan oleh Granger dan juga Aurora sekarang ni. Cuba untuk membiarkan tim Toyol Esport jangan jauh. Dan Too Easy bakar bagian ni dah habis tadi. Bye bye. So akan jatuh namun at least sebab arti itu immortality menyamakan namun arti yang sangat cantik oleh Aurora dan sekarang Death Sonata juga mendapat kaki dengan bantuan Hylos yang menggunakan Glorious Pathway. Adukah ni mungkinkan pengakhiran Uranus terpaksa balik untuk menolong 4-5 berlawan dengan 3 sekarang ini. Apa yang mereka cuba lakukan? Mereka cuba untuk mendapatkan kiss stun yang sangat cantik. Dan Leomon tidak sempat memanggil fantasy. Blazing Duel dibuka. Blazing Duel untuk mendapatkan Granger. Tapi tidak cukup. Imba akhirnya mendapatkan kill daripada double kill. Hanya Imba sahaja yang tinggal. Saya rasa sempat untuk at least tidak sempat untuk Leomon membantu sekarang ini. Minion boleh diclearkan. Tidak mudah Toyol Esport memberikan peluang kepada Too Easy sekarang. Ya, seperti game yang pertama mereka akan drag dalam 15 minit ke 20 minit. Macam tadi dah nak menang tetapi
Toyo Lisbon ni dia buat satu defensif yang cukup kental sekali, menyebabkan Too Easy ni terpaksa masuk base kejap lawan dengan mereka walaupun jatuh 2-3 orang player, tapi tetap tidak akan memberikan Too Easy kemenangan yang begitu mudah sekali. Kalau korang tengok ini macam biasa, Lord telah pun dikeluarkan. Mereka akan ambil Lord sekali lagi bagi memberikan peluang mereka untuk push dengan lebih baik. Ya, tempat pasukan Toyo Sport. Adakah Gengar akan cuba untuk mengambil Lord ataupun tapi nampaknya Atlas akan cuba pada situ. Jawhead tidak boleh PvP bersama Uranus sekarang ni, dia fokus. Kalau itu Rusuh cuba untuk mengacau, ya dapat Grass, tapi Grass adalah high loss. Satu tanker yang sangat kuat, jadi membazir mereka di situ. Saya rasa mereka cuba untuk mendapatkan Lord. Lord dimulakan sekarang. Kalau tidak diganggu, Lord mungkin akan jadi milik mereka. Atlas masuk, Atlas masuk, Atlas masuk. Dan satu stun yang sangat cantik. Atlas tidak ada gangguan di situ. Kenapa tidak dibantu? Akhirnya datang Leomon. Tidak dapat membunuh Winter Tencent. Harus dibuka oleh Gashen. Namun Gashen akhirnya jatuh di bottom lane. Vali menjadi mangsa Aurora. Terpaksa Uranus balik. Uranus kena style yang sangat cantik. Dan selamat malam Gregor mengenakan hit. Tanpa Lord mereka sudah boleh masuk sekarang. Lemah menjadi mangsa, terpaksa clear lane dulu. Namun clear lane tak boleh berlaku. Aurora menggunakan style yang sangat cantik. Dan selamat malam Too Easy. Menang sebentar tadi. Satu comeback yang baik dilakukan oleh pasukan daripada Too Easy. Toyo Esport, selamat tinggal. Kita boleh ucapkan anda jatuh di tempat yang keempat. Too Easy jatuh tempat yang ketiga. Walaupun saingan sengit, best of three, comeback demi comeback yang berlaku, tetapi tetap kemenangan jatuh kepada pasukan untuk Too Easy. Ya betul. Tanya bagi kedua-dua pasukan, terima kasih kerana sudi mendaftarkan diri kepada Selangor Amateur League. So kita akan terus ke Grand Final sebentar lagi. So rehat dalam masa 10 minit. Kau boleh makan dulu ke, buat apa dulu ke. Jangan ke mana-mana, bersama saya Queen dan juga Aduka Selangor Amateur 2020. Jumpa anda selepas ini. Bye-bye. Can we? We'll be right back.
and I, what do we have to lose? Cause I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through.
Selamat kembali Selangor Amateur League 2020 Grand Finale Best of 5. Saya Aduka dan juga Hai, saya Queens. Dan yep. saya Aduka kata selamat kembali. Ini kan finals kita antara Senpai dan Kohai. Betul, abang adik. Abang dengan adik. Okay, antara apa nama saya terlupa. Catspock. Catspock yep. Sifu dengan Catspock MYR. Catspock Kelantan kata. Ah ya. Dua-dua Kelantan ni. Dua-dua orang Kelantan. Jadi kena semalam untuk bracket lah. Kita tengok untuk Catspock Sifu dan Catspock MYR ni diorang kongsi mata yang sama, yeah, kemenangan yang sama kan. Lepas tu yang membezakan dia adalah jumlah apa timing saja. Timing Sifu lebih pantas untuk endkan enemy, di mana untuk Catspock MYR dia agak lambat sedikit. Dan inilah dia abang adik lawan. Tengoklah siapa yang menang. Jadi tadi kita dapat lihat bronze match yang dimenangi oleh Too Easy Tanya Too Easy. Dan sekarang ni siapa yang akan menjulang juara? Yep. Tu yang kita nantikan tu. Di mana tempat yang kedua akan berpulang RM300 dan tempat pertama akan berpulang RM400. Tapi kan sebenarnya kan dulu tu tak kisah tau. Tak apa, adik-adik kan. Siapa menang kita tu tak juara. Betul, dia sebab lawan 1-2 kan. Dia sebab adik-adik, oh pandai pemikiran korang ni kan. Jangan, kita risau kah kalau apa adik-adik ni lawan. Sebab apa nanti don't drag sampai 5 game. Macam, biarlah gila. Abang lah menang, adik menang. Itu kita takut tu. Tapi biasanya kita kena fikir positif. Kalau player tu serius lah, dia kena main dengan serius walaupun dengan keluarga sendiri. Itu betul. Sebab apa title tu kita nak, nak ingat selalu bila. Kalau adik menang boleh show off kat abang sikit. Kalau abang menang dia memang abang lah. Ya, betul-betul. Alright, game sebentar lagi kita akan lihat macam manakah formation yang akan dilakukan oleh Sifu dan juga formation yang akan dilakukan oleh pasukan daripada MYR. Dan daripada segi drafting, saya dapat melihat sebelum tadi Catspock, MYR dan Sifu hampir mempunyai drafting yang sama. Jadi betul-betul, siapa yang lebih cepat dan jika mereka tak dapat hero yang mereka biasa pakai, apakah yang mereka cuba ganti? Siapa yang Aduka rasa akan mereka cuba ban? Ini susah sikit lah. Sebab apa? Sebab kedua-dua orang dah tahu macam biasalah satu clan. Adik-beradik lepas tu diorang dah tahu apa diorang punya, diorang punya apa strategi, diorang dah tahu hero dia. Jadi kita nak expect pun sangat susah. Mungkin dah selalu main sama kan? Ya betul. Saya rasa mungkin kita dah kalau lihat mungkin Kajar dikeluarkan, mungkin juga Bruno dikeluarkan di sini. Saya rasa Johad kena keluarkan sebab kedua-dua team boleh bermain Johad. Kalau lambat main Johad bermasalah. Betul. Kufra juga mungkin diambil selepas ini. Advantage lah kalau dapat hero pertama tu. Jadi kita tengoklah sekejap lagi kan macam mana punya drafting yang dilakukan kedua-dua pasukan ini. Jadi winner and kita ada best of 5 lah. Best of 5 ni which is 3-1. Kalau 3 tu menang, which is dah menang terus lah. And kalau drag sampai dua sama tu itu kena fikir lagi. Jika mereka yang baru lagi di live kami, jangan lupa untuk share dan like live kami di Metro. Aduka explain sikit dekat orang ni kan, Metro tu apa? Metro ini adalah event organizer. Mereka ni selalu sangat buat event kat mana-mana lah, event apa-apa saja untuk e-sport, mobile. E-sport lah, tak kisahlah kan. PC pun ada sebenarnya. PC game event organizer. Jadi korang kena check out diorang ni. Sebab apa sekarang ni diorang disokong penuh oleh e-sport Selangor untuk game ni lah. Kan, untuk game yang akan datang banyak lagi sokongan diberikan kepada dan diorang sebenarnya bukan ada dekat Malaysia je. Filipina pun ada. Filipina pun ada, ya. Metro ni sebenarnya lebih kepada satu website yang korang boleh cuba cari pertandingan-pertandingan kecil. Especially kalau korang macam, oh saya team baru, saya nak tengok sejauh mana team saya boleh pergi, korang boleh check Metro lah. Sebab Metro ada banyak sangat tournament-tournament kecil. Dia bukan hanya wang tunai, tapi ada, tak silap saya, match room point yang anda boleh kumpul untuk tukar kepada something. Something tu korang kena check lah.
Dia macam every application lah kan. Ada kumpul point je dapat tukar something. So Matchroom ni dia menawarkan benda tu. Jadi tak rugi lah kalau korang pergi ke www.matchroom.net untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa yang ada dekat Matchroom ni. Sebab apa, bukan ini saja event yang yang diorang akan bawakan kepada kita kan. Macam korang tengok Matchroom ni apa kan, tak pernah dengar pun. Jadi so korang boleh check out. Kat Facebook pun saya dah nampak dah the previous event diorang tersangat banyak. Nak ulasan satu pun betul banyak. Dan untuk mereka yang solo player, kadang-kadang Matchroom sebenarnya ada open untuk solo player. Macam saya tak ada team saya, tapi saya nak, saya rasa saya berbakat. Join Matchroom. Betul. Hormon tai boleh je join, jangan risau. Betul. Korang boleh selahkan korang punya apa skills di Matchroom ni kan. Matchroom ni dia mencukil bakat-bakat yang barulah. Betul, betul. Dan jadi jangan lupa check out Instagram dia. Instagram dia www.instagram.com matchroom.net. Semua net lah kan ni. Matchroom net. Macam itulah. Lepas ni kita akan melihat K-Spark, Sifu dan juga K-Spark MYR. Perlawanan sengit, tapi saya semestinya nak cuba bagi sokongan kepada adik lah. Adik kadang-kadang kan abang. Betul. Okay, macam tu lah. Jangan bagi abang muka. Jangan bagi langsung. Jangan bagi muka. Nanti abang kalau dia menang, dia sangat. Dia riak sikit. Nanti abang tu cakap, you never will, I will never lose to you. Macam tu lah kan. Aduh, jangan bagi peluang langsung. Jadi tadi untuk semifinal kita sudah pun ada empat pasukan, iaitu K-Sport Sifu lawan dengan Toyol Esport, K-Sport MRL lawan dengan Too Easy, dan kita akan masuk ke dalam kawasan pembuangan dan pemilihan biru. Picks and ban oleh K-Sport Sifu dan K-Sport MRL. K-Sport Sifu di bahagian biru dan MYR di berada di bahagian merah. First band siapa ya? Saya rasa first band mungkin Cloud ataupun Kaja. Mungkin Kaja lah. Natalia. Sebab dulu boleh pakai Natalia. Betul. Natalia. Betul. Special yang tepat. IQ 300 guys. IQ 300 je atas fikir tilikan yang betul. Ya, sebab Natalia ni kita tahu dia boleh hilang-hilang. Dia punya attacking pun kuat. Jadi takutlah untuk kedua-dua pasukan ini untuk guna kan. Betul. Jatuh ke MRI ni, MRI pun boleh dapat dikeluarkan, iaitu belir. Balir ni? Ya. Balir ya. Balir dikeluarkan sekadar. Apa yang cuba akan dibalas. Saya rasa Kufra boleh dibawa keluar. Kalau tak Kufra, Selina. Tapi Cloud, saya rasa sebab kedua-dua mereka tahu ya, mereka boleh main Cloud. Jadi mereka keluarkan Cloud. Cloud ya. Cloud dikeluarkan sekarang ini. Jadi satu lagi pengeluaran hero yang akan dilakukan oleh MYR. Siapakah? Selina bagi saya patut dikeluarkan sekarang ni. Sebab saya nampak kedua-dua tim boleh main Selina. Tak, kalau tidak Selina, so saya katakan Kaja. Kaja kena bawa lah keluar. Sangat bahaya. First pick, okay. Selina open, Hellcat open, Kufra juga open untuk dipakai. Meta hero masih lagi boleh dipakai sekarang ini. Apakah yang akan diambil oleh tim Sifu? Tim Sifu, pemilihan yang pertama. Susah juga kita nak jangkakan hero yang akan dipilih oleh Sifu ni. Jadi okey. Satu hero yang different sikit daripada expectation, tapi high loss. Adakah dia akan diambil oleh MYR? Dan satu lagi player yang bernama Connor. Ya, Johed telah boleh ambil. Betul lah seperti anda katakan tadi, Johed kalau diambil dua-dua pasukan, dia pandai main Johed ni. Kalau siapa yang ambil akan memiliki sedikit advantage lah. Ya, betul. Dan sekarang Selina, Kimi, satu combo yang sangat cantik. Saya rasa diorang boleh ambil tank, mungkin Grok atau Kufra. Kufra masih lagi open. Sememangnya Sifu sepatutnya mengambil Kufra sebab Kufra tengah open, namun mereka lebih selesa menggunakan Baxia. Yep, dan juga Kimi dipilih. Biasa Kimi akan menjadi hero yang duduk di bahagian belakang saja, tapi Hanzo dipilih oleh MYR. Hanzo macam kita tengok tadi, digunakan pakai kau oleh MYR, sangat perform, sangat baik.
Dan harap game ini juga lawan ngabang dia boleh memberikan asakan sedikit. Dan telah pun dikeluarkan Thermos. Thermos dia bawa keluar. Memang sepatutnya Thermos dia bawa keluar. Sekarang ni kita dapat melihat mereka belum ada lagi offlane untuk tim Sifu. Jadi saya rasa Sifu akan cuba keluarkan Bruno. Sebab kita lihat NYR tak ambil lagi sebarang marksman. Betul. Macam tadi Bruno juga ambil, tapi Ling yang dipilih untuk dikeluarkan. Mungkin daripada perspektif Sifu, MRR ni pandai bermain Ling. Jika dikeluarkan juga mengurangkan potensi mereka untuk diasak oleh pasukan tersebut. Ya, betul. Siapa yang mereka akan mengambil? Carry. Oh, carry. Oh, nice. Ya, itu dah tank killer. Carry kita dengan light wheel dia, attack speed yang sangat laju. Namun Esmeralda, dia bagus. Saya rasa Esmeralda tu untuk counter Johid dan juga Hylos. Kita tahu durability mereka tinggi. Dan Esme memakan shield. Oh, Hellcat dipilih. Ah, Esme dipilih. Mantap untuk abang. Abang tak bagi peluang. Abang tak bagi chance, betul eh kat adik. Di sesi dah gentar tu. Spandex, pemilihan yang terakhir akan diambil oleh pasukan ini. Gairo yang akan dipilih bagi melengkapkan drafting untuk pasukan daripada MYR. Ya, betul. Siapa yang terakhir? Saya rasa mungkin Chow. Tidak. Oh, Cecilion. Wah. Cecilion dibawa masuk ya. Saya rasa Cecilion. Wah. Cecilion dengan Hanzo ya. Saya nak tahu berlaku juga bagaimana mereka cuba untuk combo dengan Cecilion sekarang ni. Kerana ada Hellcat dan Kimi, sukar untuk Cecilion masuk dan membuka ulti. Tengoklah macam mana draft ini memberikan impak kepada pasukan-pasukan rakan dia. Ya, kita akan melihat sebentar lagi perlawanan adik beradik. Cashbox Sifu dan juga Cashbox MYR. MYR. Ya, dua Cashbox ini yang akan berlawan untuk Best of 5 Grand Finale. Dan macam biasa saya nak ulang, tournament ini telah diorganiskan oleh Matchroom dan disokong penuh oleh Esports Selangor Association, ESS. Jadi korang belum tahu apakah ESS dan juga apakah Matchroom, silalah layari mereka. Yep, dengan begitu dalam. Daripada segi komposisi sebentar tadi, saya melihatkan lebih memihak kepada Sifu. Abang lebih banyak experience kan, lebih banyak pengalaman. Jadi mereka tahu hero apa yang patut diambil, hero apa yang tengah meta. Hellcat masih lagi meta. Yang bahaya sekarang ni untuk tim Sifu, Hellcat ada silence, Selina ada stun, dan juga Baxia juga ada stun. Nampaknya untuk team fight je lagi banyak stun yang kena keluarkan. Maka untuk pasukan daripada MYR akan lebih berhati-hatilah untuk team fight, untuk lawan dengan mereka. Dan inilah dia grand finale untuk Best of 5 Cashbox Sifu abang lawan dengan Cashbox MYR adik. 0-0. Tetapi macam biasa di kawasan tengah, wah, terus semua eh. Mula-mula dah pegang ni. Betul-betul tak nak bagi peluang langsung dua-dua orang ni. Sedang dilakukan di sini. Mereka cuba untuk mendapatkan buff. Riz berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Cuba berangkat nyawa, penyawa diberikan kepada Hellcat. Mereka akan lebih fokus kepada buff. Saya rasa Carry dan juga Hellcat atau Kimi akan dijadikan sebagai meta. Hyper hero. Hyper hero untuk Cashbox Sifu. Yep, sangat setuju. Saya rasa mereka berikan fokus pada Kimi lah. Kimi dia berikan fokus di situ. Nanti kalau Kimi fake tu susah juga untuk ni. Tapi Hellcat, wah, first blood. Sayang sekali. Itu satu critical yang baik dikeluarkan oleh Hellcat.
di kita boleh nampak kan impak yang besar dilakukan oleh hacker kepada pasukan K-Sport MYR untuk hacker, minit pertama. Bahaya mereka pergi bottom lane, hacker dikerja di situ, hacker harus melarikan diri, terpaksa menggunakan skin untuk melarikan diri. Namun carry mengejar, carry tidak kena stun di situ, namun tiada anti carry, terpaksa melarikan diri. Namun Yuldi cuba mengejar crypto, membuka maximum charge yang sangat cantik, namun spend Dex terpaksa melarikan diri. Spandex dan juga Cone, dua. Oh, dia suruh kita ada mungkin pause sekejap sebentar game. Ya, nampaknya mungkin masalah, ada sedikit technical issue oleh kedua-dua permainan ataupun emotional issue. Apa ada kena tiba? Emotional issue tu yang tak tahan. Kita akan bersambung ke dalam kawasan permainan. Belum sempat nak buat apa lagi, tapi dah repause oleh mereka. Dikejar Johid. Pause masih lagi, pause lagi. Minta ya, dibiarkan sebegitu saja. Kenapa kita tunggu sebentar lagi. Tadi Johid ya, Johid hampir kecundang ke tangan Esmeralda. Esmeralda belum ada arti. Mungkin kalau ada arti tu, Johid dah boleh selamat malam. Yep. Kalau dapat ulti dengan lebih awal, tetapi sekarang ini belum lagi kita nampak apa-apa yang berlaku untuk awal permainan. Tapi tidak mengapa, kita masih lagi ada pause dan juga gangguan teknikal lah, sebab macam biasalah kalau emotional issue tu, ya tu saya tak tak pasti lah. Gangguan teknikal tapi emotional issue kan. Di antara abang dan adik. Aduh. Nak stabilkan dulu isu tersebut. Jadi ya, sebab apa? Sebab ini grand final. Jadi kita tak boleh lah nak teruskan permainan jikalau ada isu-isu yang berlaku. Sebab apa? Benda ni perlu dielakkan dengan lebih awal, kan? Yeah, kalau dah late game nanti kalau nak pause, yang lebih baiklah. Ya, kan? Kepada semua. Saya rasa untuk team Sifu, mereka harus bermain late game. Ada banyak hero late game. Tapi Cecilion, bila late game pun sangat-sangat bahaya di sini. Kita tahu je ada bad impact dan juga bad face, iaitu ultinya yang Cecilion sebenarnya dia seperti Aldous. Dia ada staking yang sangat tinggi. Cuma Aldous akan berhenti staking ke 500. Cecilion tiada berhenti. Dia tiada orang kata limit. Dan kita akan balik semula kepada in-game sekarang ini di antara Sifu dan juga MYR. Yep, untuk pasukan daripada K-Spock, pasukan dulu ini pasukan berkelantan, kepada yang belum tahu lagi, dan satu pasukan yang sama. Tapi kalau dilihatkan, mereka ingin mencubakan dapat first board, backdoor bagi kawasan belakang untuk mendapatkan Sifu. Adakah dapat ataupun tidak? Johid terselamat menggunakan flicker. Abyssal Arrow tidak terkena risk. Bermain Roda tidak takut sekali lagi. Crypto cuba untuk clear lane. Sekali lagi Abyssal Arrow tidak terkena. Dan juga Hulkat di bottom lane cuba mencakar-cakar clear lane terselamat sebentar tadi. Telah dikeluarkan clear path dilakukan oleh Hulkat sekarang ini. Sebelakang untuk farm terlebih dahulu, mungkin akan ambil satu hero sebelakang sebab kita tahu hacker ni hacker cuba untuk mengejar Hanzo. Namun tidak, Jasaki orang dalam bahaya. Stun terkena kepada Riz tidak boleh menaikkan diri. Glory pathway dibuka, disebabkan itu slow terkena ulti yang sangat bad. Fizz dibuka, dengan itu mendapatkan satu kill first blood untuk K-Spock MYR. Ya, yeah, adik menunjukkan taring dia sekarang ini kepada abang. Dan daripada bahagian atas, kalau kita lihatkan di mana Johid akan berlawan dengan Esmi, tapi Esmi lari dulu. Dia bagi je sedikit kuisan, tapi dia dapat memberikan damage yang tinggi beberapa sekalian. Tapi sekarang ini turtle akan diambil dengan mudahnya daripada MYR, tidak diganggu oleh Sifu bagian yang lain lah. Sekarang ini terus bertahan, demi bertahan MYR tidak akan memberikan peluang kepada Sifu untuk menjatuhkan ataupun memberikan damage ke tower dia. Tower kena jaga, sebab apa, objektif itulah yang sangat-sangat penting. Hilangnya tower, hilanglah mereka punya keyakinan untuk terus bertahan. Ya betul, sekarang mereka akan cuba mendapatkan mid lane. Saya rasa war tak patut dilakukan sekarang ini. Cuma hanya perlu
perlahan-lahan mencuri. Selina dia tadi mengeluarkan bisa error tapi tidak terkena. Carrie sekarang ni menjaga diri, namun dia langgar untuk buy style yang sangat cantik tapi tiada follow up. Namun yang dikenakan adalah Baxia. Baxia yang terkena. Bad Fish dibuka. Darkness Fall telah dibuka oleh Hellcat tapi Hellcat hanya melarikan diri. Tiada damage dan sebabkan High Loss membuka Glorious Pathway. Slow tukar Kimi, Kimi tidak boleh untuk mengejar. Johed cuba mendapatkan Esme tapi di kawasan mid lane masih lagi menjadi fokus utama perlawanan di antara kedua-dua pasukan ini. Dan Ketan telah boleh ambil di kawasan tengah, clearkan sedikit berapa minion. Dan untuk MRR, Sifu memberikan sedikit tekanan. Apakah yang berlaku, mungkin dijatuhkan ataupun tidak. Dan tunggu saja di kawasan bush tersebut menyorok supaya jikalau pasukan Sifu datang ke arah mereka, senang untuk mereka ambil dengan begitu saja. Hellcat melakukan satu kerja yang baik. Datang pula satu lagi hero daripada Casper MYR. Dan apakah yang berlaku, Johed mungkin akan dimatikan, berjaya untuk melarikan diri dengan begitu baik balik ke pulang ke base. Ya, nampaknya Silence terkena, namun Hanzo sempat menggunakan flicker untuk menaikkan diri. Hanzo berbahaya cuba untuk clear lane di sini, namun Baxia dikejar oleh mid lane berbahasa menjaga mangsa. Ini terkena Silence. Selamat malam Baxia, terkena bad oleh Cecilia. Sekali saya katakan Cecilia sangatlah sakit, dia tiada stacking yang boleh membentikkan dia. Crypto menjadikan mangsa. Kalau Hylos masuk sebentar tadi, Crypto mungkin jatuh. Namun Selina sekali lagi, Abyssal Trap tidak terkena, terpaksa melarikan diri. Sifu nampaknya Hellcat cuba fokus itu, namun datangnya Khan cuba dah mendapatkan run. Silent tak terkena dan selamat malam Selina. Selina mungkin jadi mangsa. Selina akan kena stun sini. Mungkin dia kejar 3-1. Hylos kata kau sabar je aku jumpa kau, tapi tak sempat. Terpaksa Sifu mengambil mid lane. Satu berbalas nampaknya dua tower sebenarnya diambil oleh Cashbox Sifu. Yap, MIR menang daripada segi kill tapi Sifu menang daripada segi tower. Dan Lil D tidak berjaya diambil oleh pasukan pihak lawan sebelah tadi. Dan tower untuk pasukan daripada MIR tapi datang dari belakang. Mereka berlawan sekarang ini. Backfield dibuka oleh Cecilia dan di situ satu lompatan yang tadi Stardust terkena shield telah diambil. KD menjadi mangsa. Spaniel hal melarikan diri. Telur tidak boleh jatuh. Sekarang Basia bertukar menjadi bola, cuba mencari mangsa, namun Turtle difokuskan kepada Spender. Split push, seperti saya katakan, Hellcat adalah satu hero yang cantik menggunakan split push di bottom lane. Namun Pinnacle Ninja dilakukan oleh Hanzo, mengejar cakaran satu, cakaran dua, cakaran tiga, masih lagi mengejar. Terpaksa melainkan dia ulti tidak cukup untuk membunuh sebentar tadi. Ya, cakaran diberikan oleh Hellcat tetapi Hellcat yang begitu bijak untuk melarikan diri kawasan tower tersebut, tapi serangan diberikan kawasan sini. Mungkin satu kali lagi boleh diambil oleh MIR. Sifu diberikan damage. Apakah yang akan terjadi kepada mereka? Adakah akan jatuh bagian belakang? Ganas yang cantik. Backfist dibuka. Backfist yang mengganas. Cecilion dapat mengawal gerakan Cashbox Sifu sekali. Mereka Sifu sekali. Oh, santai sekali. Ejector terkena pada Riz. Namun Riz sempat melayakan diri. Sekarang melihat Hellcat seperti biasa cuba melakukan split push yang sangat cantik. Tidak siapa mengganggu Hellcat sekarang ini. Seperti saya katakan, Hellcat pemain sangat baik. Turtle diberikan kepada Hellcat sekarang. Split push juga dilakukan oleh Hanzo di top lane. Namun semua dah datang. Yildi terkena dan selamat malam Baxia. Selina dari tadi, Abyssal Arrow dia tak terkena. Begitu
itu baik sekali. Tetapi Spandex dapatkan, betul, telah berkeluarkan Kimi kepada pasukan MYR. Terbaiklah. Tapi defensif tidak menjadi kepada pasukan untuk K-Pop Sifu. Dan sekarang ini kita akan lihat tower dengan mudahnya akan diruntuhkan. Tapi akan dibantu SMA akan datang berada belakang ya, diserang. Cantik sekali. Belum toker telah diberi dengan fokus. Dua tower kali ini. Namun Scary masih lagi cuba mengejar Kier. Dan Alstar pun diberikan kepada Kier. Scary tidak mati lagi. 5 kill sekarang ni. Apa yang dia boleh lakukan? Hanzo hanya boleh keluar. Namun Hanzo tak ada boleh kepada dekat. Dan juga eject tu yang sangat Alstar Power Force dibuka sangat jatuh menggunakan flicker iaitu oleh Johat begitu mudah. Dan di bottom lane pula dengan cepatnya Kelly mendapatkan tower. Tadi tiada peluang langsung diberikan kepada Sifu, adiknya sendiri yang mengganas. Ya, ini adalah satu apa game yang pertama yang terbaik dilakukan oleh MYR ke arah Sifu. Tower dapat, lepas tu dapat hero pula. Jadi untuk Sifu dia akan cuba farm dulu, relax, cuba memberikan comeback ke arah kawasan MYR, pasukan daripada MYR. Dan tengoklah mereka ditekan di asak. Ya betul sekali. Tim K-Spock MRR cuba untuk mendapatkan pasal iaitu ejector dibuka, glory pathway dibuka, bad wish dibuka dan lompatan yang cantik oleh Esmeralda. Namun Esmeralda tiada damage yang tinggi. Selamat malam di situ Esmeralda. Terpaksa boleh kini Hellcat melakukan speech pun. Tapi tak apa, dia tak takut sekarang ni. Bottom lane ni boleh menjadi milik mereka. Pak. Tapi terpaksa melarikan diri. Cantik sekali gerakan oleh MYR sebentar tadi. Hellcat walaupun mendapatkan bottom lane tapi Lloyd dengan begitu laju. Kenny sememangnya satu killer sudah level 15. Wow, kejatuhan yang terbaik dilakukan oleh MYR. Jadi sekejap lagi Lord akan cuba push di kawasan lane dan mereka akan cuba cover Lord tersebut dan menyebabkan Sifu dia kena prepare awal-awal lah. Kalau tidak di kawasan top lane Lord itu berada. Hellcat telah pun bersiap sedia untuk menunggu kedatangan Lord tersebut. Ya, nampaknya mid lane akan cuba diambil oleh MYR. Lord berada di top lane. Mereka cuba untuk mengelakkan Sifu daripada keluar daripada base. Sifu terpaksa melarikan diri. Senyap-senyap Hellcat. Nampaknya ada orang cuba jadi masa. Hellcat cuba jadi Hanzo. Namun Hellcat yang menjadi masa. Hellcat tidak boleh melakukan apa-apa. Hellcat dikejar di bottom lane. Hellcat dikejar. Namun Darkness Fall telah dibuka. Jadi mereka terpaksa meninggalkan Hellcat. Lord telah dijatuhkan dan dibasihkan. MYR sepatutnya duduk sahaja dengan Lord kalau tidak basih sebentar tadi. Sayang Lord telah dihabiskan begitu sahaja, tidak dibantu ataupun disokong oleh player daripada MYR. Tapi serangan diberikan, yeah. Silence telah diberikan kepada Hellcat. Sangat cantik. Stun terkena Rush cuba untuk mengejar tapi tidak dapat. Cantik sekali telur dengan Stardustnya mencuri shield. Namun shield tidak begitu kuat untuk Spandex. Dia punya nama ya, biasalah. Agak sukar sedikit. Immortality baru saja diberi oleh Hylos. Rata di mid lane sekarang. Aduka. Iya. Jadi kita lihatlah untuk K-Spock Sifu, dia boleh dapatkan comeback sebenarnya. Dari segi item kita dapat Endless Battle, Machete, Lightning, Tension dibeli dan juga Wind Talker oleh Spender sekarang ni. Belum lagi mati. Daripada segi item untuk Hellcat, walaupun dah ada BOT tidak mempunyai damage sukar untuk masuk. Memang dijaga rapi oleh Cecilion. Tapi kalau kita lihat daripada pasukan untuk Sifu, Hylos akan cuba mendapatkan Esme. Dah telah pun berjaya untuk stun satu Esme dekat situ, dibantu bagaimana tapi tak terkena langsung ke arah Bexar ataupun hero yang lain pada pihak lawan. Terus akan cuba
masuk di tempat mereka perlahan-lahan, akan cuba. Tapi Kerry dengan kosong kematian masih lagi berada di sini, puncak yang baik, tapi dikeluarkan dan akan dihidupkan semula. Bahaya sekarang ini, hampir kecundang, namun bad face dibuka dan injector terkena tepat kepada halus, dibalik dan dibunuh. Pekerja kripto cuba mendapatkan Johan. Johan terselamat dengan shield. Halkat cuba untuk split push sekarang ini, namun tidak boleh melakukan apa-apa, terpaksa back away. Spandex hampir jatuh, tapi adanya immortality, dia tidak takut. Habis di bottom lane, bottom lane, nampaknya Johan tidak boleh mengalahkan Hellcat. Hellcat akan cuba untuk mendapatkan botol, namun injector yang cantik Unstoppable Force dilakukan oleh Johan, dan Johan membalas dendam. Yep, good attacking daripada Johan. Hellcat akhirnya mati juga di tangan beliau. Lebih lagi pada 9 saat ataupun 8 saat pada sekarang, Lord akan dikembalikan, dan saya rasa MIR sekali lagi akan dapatkan lot tersebut bagi memudahkan kerja mereka lah sedikit kan. Tapi terus mereka depan, masuk ke tempat mereka, terus mungkin boleh jatuh di balik belakang, wipe out satu hero mereka. Ya, immortality di situ, nama crypto yang mendapatkan double key sebelum tadi, dan di begitu bad fist dibuka, namun bad fist tidak terkena siapa yang mereka cuba masa. Kerry cuba masuk, namun Kerry tidak ada guilty. Cantik sekali Kerry dengan light wheel membunuh sebentar tadi. Telur dan juga Crypto cuba untuk membunuh. Bahaya sekarang, Hellcat sudah hidup, dan Hanzo juga telah hidup. Mereka cuba untuk masuk, Hanzo cuba untuk mengganggu sekali. Lord akan diberhentikan, terpaksa reset. Mereka tidak boleh masuk begitu saja, bahaya untuk MYR sepentar tadi. Ya, mereka menjaga Kerry tu dengan begitu baik, seperti menata minyak yang penuh. 10 kill daripada ambil mereka, kosong matian. Adakah Lord akan diambil sebentar lagi? Formation yang perlu disusun rapi bagi menamatkan Cashbox Sifu. Sebab apa nak masuk dalam tempat base Sifu tu pun dah sukar juga kerana mereka defense. Dan kita wait, lelah mereka akan cuba KS sedikit Lord tersebut kerana tidak membenarkan Lord tu ambil. Mula akhirnya Pei telah jatuh itu. Cecilia telah tak ada Lord, masih dimulakan, namun Lord terpaksa di reset, dilarikan diri. Lil D tidak jumpa dengan Hanzo. Hanzo melarikan diri, mereka cuba mendapatkan Sifu. Sifu, Kate, Selina jatuh dari nama Stardust yang cantik. Immortality yang ada melarikan diri. Spandex melarikan diri, cantik dibantu oleh Hylos. Masih sempat mereka ditelur, hampir dapat membunuh Kerry. Mereka yang akan mulakan Lord sekali ni. Hanzo masih lagi cuba untuk mendapatkan ni. Johan, Johan masuk. Johan cuba mendapatkan kill. Johan cuba mengejar, namun Johan yang menjadi mangsa, dan seperti biasa Lord direset semula. Tiada peluang untuk mereka mendapatkan Lord sekarang ni. Ya, MRR dah dapat tadi, tapi diganggu oleh Sifu, dan Sifu nak ambil juga diganggu oleh MRR. Jadi kedua-dua mereka ini tidak mempunyai peluang yang besar untuk menjatuhkan Lord. Tetapi pasukan Sifu clearkan sedikit clear pass mereka, kerana mereka akan berlawan sekali lagi ke arah pasukan daripada MYR. Retreat mereka, sebab apa? Kimi tu dah punya item yang bagus dan juga hebat, kerana damage yang diberikan ke arah pasukan MYR cukup sakit, sehingga Kerry pun tidak mampu untuk memberikan pembalasan attacking ke arah pasukan daripada MYR, daripada Sifu. Ya, betul, dan disebabkan itu mereka cuba berhati-hati. Kon akhirnya ada BOD. Hanzo telah menunjukkan Blade of Despair sekali ini. So, kita dapat melihat daripada segi tower lebih mudah kepada MYR, tapi MYR tidak boleh melakukan apa-apa. Mereka terpaksa berada di mid lane. So, sekarang cuba untuk mendapatkan Hellcat. Hylos cuba mengejar, namun tidak dapat mengejar sekali ini. Split push sedang dicuba dilakukan oleh Johan sekarang ni. Mereka patutnya mengacau Johan, namun okay, kita senyap-senyap. Kerry mengambil Lord sekarang. Kerry telah mengambil Lord, tiada yang mengganggu sekarang. Mereka cuba termasuk, namun Hellcat akan jatuh. Unstoppable dibuka, terpaksa melarikan diri. Sekarang Lord masih lagi dimulakan ni. Mereka cuba untuk mencuri peluang ini, namun Lord akan dilompat, dan rasanya Lord dicuri. Tapi itu mudah, Kerry akhirnya jatuh. Selina
dapatkan tu telur, berasa bangga. Esmeralda mencuri sebentar tadi. Hanzo datang dengan Pinnacle Ninja cuba mencari mangsa. Namun adanya Esmeralda tidak boleh melakukan apa-apa sekarang ini. Dan juga Hellcat mendapatkan tim kill kepada Johek. Yep, serangan bertawa tersebut meruntuhkan mid lane turret. Jadi comeback boleh berlaku jika mereka terus straight untuk end kepada pasukan untuk Casper NYR. Terus habiskan tawa dulu, objektif dulu. Mungkinkah daripada Sifu dapatkan kemenangan yang pertama ini? Kerana untuk player lain sudah pun tiada. Kemenangan Sifu tidak dijangkakan, walaupun kita tahu MYR yang mempunyai peluang yang besar untuk menjatuhkan Sifu. Tetapi Sifu pula yang dapat ke arah kawan pasukan adik dia, iaitu MYR. Itulah dia. Betul. Pusingan pertama daripada 5 pusingan iaitu ni best out of 5 kena menang 3 untuk menjadi juara. Akhirnya jadi milik Casebox. Sifu hampir kecundang seperti hampir betul-betul hampir. MYRD-nya cuba untuk mendapat tapi tidak dapat. Jadi tanya untuk tim Casebox Sifu. Jadi jangan ke mana-mana untuk pusingan yang kedua. Bye-bye.
To pray today, but no one's listening anymore. Do I need to fade away or stay here laying down on the floor? I want to know if you'll be the shoulder that I need. Selamat kembali Selangor Amateur League 2020. Macam biasa, pengulas anda, saya Duka dan juga... Hai semua, saya Queen. Ini merupakan pusingan kedua antara adik-beradik iaitu Cashbox Sifu dan Cashbox MYR. Ya. Nampak Sifu abangnya dah melakukan comeback yang sangat-sangat baik. Dia kata, oh adik, saya tak bagi peluang lah untuk adik-adik. Duduk diam je lah. Untuk early game dia bagi peluang. Dia bagi peluang untuk push kejap apa semua. Late game, ha, itulah dia comeback. Jadi terus and masuk base dorang. Dorang tak boleh buat apa-apa. Dan kemenangan jatuh kepada abang Sifu. Ataupun Cashbox Sifu. Ha, betul, mungkin, betul. Tak dorang, saya rasa dorang ni untuk Cashbox ni ada apa coach dorang sendiri. Ya, yeah, betul. Dan terus masuk kepada picks and band. Natalia patut dikeluarkan, please. Selina tadi macam, tadi Selina tu tak padu ya. Kurang. Selina tak kena episode hero tau, kesian tau. Kurang berikan impact. Jadi untuk MRR telah menggunakan haircut terlebih dahulu. Sebab haircut Sifu pakai tadi sakit. Dia solo je pun dah boleh dominate, dah bikin Natalia. Push betul, yep. Tadi Natalia dibawa keluar. Mungkin mereka akan keluarkan Kufra, Kajar rasa ni keluar. Kalau tak tidak, Cloud yang dibawa keluar sekarang ni. Jadi pengeluaran hero untuk pasukan daripada Sifu pula. Siapa yang akan dikeluarkan? Ataupun dia nak apa acah-acah sikit keluarkan hero yang lain? Oh tidak. Kajar sebenarnya dikeluarkan. Jadi Kajar pun adalah satu hero yang baik juga tu kalau dikeluarkan. Jadi sekarang ni pemilihan hero daripada Con X. Nama sebenar dia. Kalau disambung akan menjadi lain. Itulah dia, Con X memilih Valir. Bukan sebenarnya Pir yang pilih. Ya, yeah, Valir adalah support yang sangat cantik. Ada vengeance flame, yeah. Ada stun. Saya rasa apa yang penting dia boleh menolak musuh ke belakang supaya musuh tidak boleh
kerja tidak boleh mengejarkan. Namun seperti biasa, Johan mesti wajib masuk bersama Kimi. Ya. Memang orang kata hero favorite mereka, sanggup mereka mengambil tanpa memikirkannya. Ya, tengoklah dua pada tadi hero yang selalu digunakan oleh mereka. Jadi untuk MIR, korang kena pilih hero yang boleh counter ke arah pasukan abang korang lah, iaitu Sifu tu. Jepun X mengambil Esmi dan juga Tamus. Sekali lagi Tamus dibawa masuk, tak sempat di ban, sebab masuklah Tamus. Jadi itulah, mungkin akan bermain seperti tadi juga, split push. Dia seorang-seorang takkan masuk fight. Dia biasa saja kawan-kawan dia masuk fight. Dan sekarang ni Baxter telah pun dipilih oleh pasukan daripada Caspok Sifu. Ya, yeah, betul. Siapa yang akan mereka ban keluar? Saya rasa mereka boleh keluarkan Kufra mahupun Gerak sekarang ni. Tidak pun Marksman lah. Untuk Sifu boleh menggunakan Marksman kerana Cloud telah dikeluarkan. Tiada Marksman lagi untuk mereka. Bruno rasanya boleh dikeluarkan sekarang ni. Namun Hylos. Okay. Right. Hylos dikeluarkan. Saya tahu kenapa Hylos dikeluarkan, sebab sememangnya inisiator yang sangat cantik. Stun. Lepas tu diinitiate oleh teammate untuk mendapatkan key. Initiate tu bahaya juga. Dan untuk MYR, Spandex dan juga Sasaki akan keluarkan Farsa terlebih dahulu. Jadi kita akan nampak AOE skills yang dikeluarkan oleh Farsa sebentar lagi. Dan pasukan Sifu juga akan memilih hero seterusnya untuk untuk completekan draft pick yang keempat pasukan daripada Caspok Sifu. Saya tidak pasti siapa yang mereka akan ambil. Xbox. Xbox dibawa masuk. Ada last incentive, Grok juga ditunjukkan. Saya rasa Grok akan diambil sendiri sebab tiada tank yang lain bersama Gerengga. Tadi Gerengga pun sangat cantik permainannya, namun dia ditukarkan kepada Kufra. Yep. Adakah akan jadi pemain initiate untuk team fight? Kalau Jasaki ni memilih Kufra, masih lagi berfikir. Saya rasa inilah keputusan mutamat daripada kedua-dua hero ni. Carry, tukar balik pada diri. Cepatlah carry Kufra, complete. So, teruskan okay mengambil carry. Cuma memang seperti mana game 1, mereka harus menjaga jarak dan juga sesinggal lagi sekali di bawah masuk. Tapi sekarang ni, tadi dia sesinggal di MYR. Ya, di MYR. Sekarang sesinggal di tangan Sifu. Mungkin dia akan cakap, sini aku ajar dia. Dia nak tunjuk sikit kan? Cara mainnya Cecilion. Begini. Saya rasa betul lah apa yang apa awak cakap tadi. Dia nak tunjukkan sikit lah. How to tutorial. How to abang. Play Cecilion. Oh, abang. Oh, Skidor ni memang ada skin cantik-cantik lah semua eh. Kaya-kaya semua ni. Dapat je keluar skin, terus beli je. Last pembelian terakhir. Untuk tapi kat, si Telur mengambil purify. Yelah, sebab kata Kufra agak berbahaya untuk Cecilion sekarang ini. Check sikit, tak ada yang top global, tak apa. Saya tak mengatakan dia. Tadi macam tadi, top 2, top 5 di negeri masing-masing. Jadi negeri sendiri lah. Ada kat Kedah tapi main kat Kelantan kan. Pasukan Kelantan tapi top 2 kat Kedah. Betul. Lain macam lah tu. Jadi korang jangan lupa untuk support Matchroom, kerana Matchroom adalah event organizer yang sangat baik sekarang ini. Website mereka www.matchroom.net. Yep, dan juga ada amateur macam saya baru main permainan ni, tapi saya nak rasa tournament tu macam mana. Boleh tengok dekat matchroom.net. Boleh solo, boleh bawa geng. Yeah. Pilih je mana yang korang nak. Dan mereka yang berada di rumah, jangan lupa untuk menjaga kesihatan semasa musim COVID ni. Betul. Jangan lupa pakai mask dan juga jarakkan diri anda 1 meter. 1 meter tu confirm. Dan jangan lupa yang mereka berada di rumah untuk share lah kita kan. Yes, buka. Betul. Alah-alah share. Jangan lupa nama kita tak bawa tu. Boleh follow kita dah. Masih. Alright, kita masih.
masuk ke dalam kawasan permainan Kexpark MYR lawan Kexpark Sifu. 1 untuk Sifu, 0 untuk MYR. Best of 5 Selangor MX League 2020. Ya betul, dan nampaknya mereka akan cuba berada di mid lane sekarang ini, cuba untuk mendapatkan nyawa, dan nyawa akan diberikan fokus kepada crypto. Saya rasa dia cuba invade, ya, dia akan cuba invade kerana ada Esme saja. Kedua-dua tim invade, saling invade. Dah lambat ni untuk invade ni, ya. Dia cuba untuk invade di situ, tiada gangguan. Ramai first blood diberikan oleh Tamos, dan juga turtle akan diambil oleh Xbox sebentar tadi. Wow, mengganas MYR pada early game sekarang ini. Nak bagi peluang langsung kepada Sifu untuk mendapatkan first blood dan juga turtle tersebut. Dan ialah MYR progress yang baik, early game progress yang baik. Macam juga tadi early game mereka sentiasa memberikan satu kerja yang sangat smooth untuk menjatuhkan pasukan Sifu. Defense di kawasan mid lane, tetapi di kawasan bawah Esme juga Xbox akan berlawan. Kalau dilihatkan mereka akan bertempur, bertarung. Ya, Esmeralda cuba mencuri shield Xbox kerana fokus dengan Esmeralda berada bahaya. 4 di bottom lane sekarang ni. Satu stun tak kena, flicker dipakai. Saya rasa bottom lane dah terus diambil sekarang ni. Namun tak ada, tiada minion ni, mereka harus berada di top lane sekarang. Satu bola satu tahu ni, top lane akan diambil oleh MYR dan di bottom lane Sifu yang akan mengambilnya. Ya, tapi lihatlah kejatuhan tower akan diambil oleh Sifu, bermakna objektif satu sama telah berkumpulkan ke arah kedua pasukan ini. Xbox akan meneruskan perjuangan dia, tidak akan give up sampai di situ sahaja. Kalau lihatkan dia akan clear sedikit di kawasan mid lane, mereka akan bertarung, dikejar iaitu Baxis itu dan akan diambil oleh Kufra. Mungkin akan dimatikan, tidak sahaja memberikan respon saja. Damage juga dilakukan oleh MYR. Ya, situ dalam perangai tolakan yang cantik, Tyrant is terkena dan selama malam Kimi Bad Fist dibuka, Last Sanity juga telah dibuka. Namun Karen telah menulis Fandas datang membantu di situ. Terpaksa Baxia melarikan diri, nyawa mereka sangat leskis. Fandas boleh menjatuhkan dia mereka. Namun Sifu, Ral, Johet senyap. Oh, terjumpa dengan Vali menolak di situ. Hampir tadi dia boleh mencuri tadi, tapi itulah ditolak oleh Valir. Dan Valir mengeluarkan dia. Johet akan cuba dapatkan Con X, ya, tetapi tidak berjaya. Ya, Tamos ni bermain dengan, saya katakan off lane ni, memakai revenge sebagai spell adalah satu perkara yang sangat baik. Bila kita kena attack, damage itu akan terkena musuh dan nyawa kita akan naik semula. Bottom lane, Xbox dan Esmeralda cuba bergaduh, berperang, tapi tak boleh nak buat apa-apa. Seorang ada shield, seorang lagi ada orang boleh mencuri sikit. Terkena cantik. Valir tadi menyelamatkan Kufra, tapi tidak boleh war di sini. Riz akan jatuh dan selamat malam. Ditolak api, dibunuh Kerry. Bad Fist dibuka oleh Cecilia. Johet, Ejector dibuka. Namun Tamu telah masuk. Tamu Spandex melakukan gerakan yang sangat agresif, tapi sangat-sangat bahaya. Sekarang ini Pei berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Yep, dapat back study dan berjaya untuk retreat terlebih dahulu. Sifu tak akan masuk sebab apa, kawannya telah pun dijatuhkan. Sekali lagi akan cuba nasib di kawasan mid lane. Semua sekarang ini daripada segi Sifu dan juga Mahal juga. Selanti dibuka, tidak terkena kepada sesiapa. Rookie Xbox tadi, saya rasa patutnya dia tidak menunggu untuk membuka ulti. Dan tadi sekarang ni boleh mengejar Pepe lagi sikit, boleh kesudah. Saya rasa tiga ni mereka boleh mengejar sebenarnya. Namun tower objektif diberikan keutamaan. Yep, tower dulu terapi. Terus dive, salah dive ke macam mana tu. Sekarang diserang. Korex, sama malam Korex, ada revenge dibuka. Revenge melambatkan Korn X. Seperti saya katakan, revenge adalah spell yang sangat cantik.
memberanikan diri tidak memberikan peluang langsung ya untuk tim Sifu sekarang ni. Sayang, nasib baik tidak dijatuhkan sebab dia pandai untuk melarikan diri. Kalau tidak, habis tower akan diruntuhkan oleh pasukan Sifu, mendapatkan 2 tower berbanding dengan pasukan MYR. Langsung tidak ada apa, tapi serangan bagai-bagai atas, Johir akan melarikan diri terlebih dahulu. Lasaki memberikan sedikit damage ke arah pasukan daripada Sifu sebentar tadi. Jadi apakah yang berlaku untuk MR dan juga Cashpok Sifu? Ya, Blood Glass X baru saja dibeli oleh Con X, itu merupakan item utama Thamos, iaitu efek daripada skill akan meningkat. Tainan Rage tak kena tadi ya untuk selamat malam Kufra-Kufra. Tainan Rage apa tu, anda cuba lakukan. Kufra tidak dapat apa-apa sekarang ini. Tetapi diorang masih lagi mencari di manakah MRR, kedudukan mereka yang sebenar. Kalau nampak mungkin berdiri dekat Thamos belakang, dive sekali lagi. Cantik di situ, bouncing ball yang menarik. Barry telah dibuka, Captor yang mendapatkan kill sekarang ini. Flicker sangat digunakan oleh Vali untuk mendapatkan sesilap. Selamat malam, Basia cuba untuk mengejar, Basia cuba untuk dilarikan diri, namun Spendas datang dekat. Spendas jangan terlalu dekat. Cantik sekali diselamatkan di situ. Jangan pergi, mereka mungkin jatuh ke tangan. Baru saya cakap maximum charge oleh Kimi. Sekarang Kimi adalah hero jauh dan betul mudah dia mendapatkan Vali tadi. Lebih agresif sebentar tadi. Antik dari satu calculation yang tepat dilakukan oleh Kimi bagi menjatuhkan lawan dia yang berada di kawasan hadapan. Turtle akan diambil oleh MIR, tetapi Xbox mereka Esme akan cuba memberikan beberapa damage, cuma tidak dapat untuk menjatuhkan. Kufra juga di kawasan atas sana mencari idea untuk mendapatkan mereka. Tengah Johid masih lagi menjadi pusher kesorangan sahaja. Tidak ada apa-apa. Betul, nampaknya terpaksa melarikan diri. Tidak boleh melakukan apa-apa sekarang ini ya. Ya, lihatlah Thamos keluarkan minion tersebut. Dikejar Spandex, tapi Johid mungkin dimatikan, tetapi tidak sebenarnya. Basia cuba mencari mangsa, telah menjumpa Kufra. Kufra mungkin jatuh namanya. Kon Asia akan terkena. Last Insanity dibuka tapi tidak terkena, terpaksa mereka ni. Firaga Armor sudah tiada untuk Xbox. Mid lane akan diberikan fokus ke The Cashbox MYR dan jatuh dengan muka dah. Glowing One baru saja dibeli oleh Vale sebelah tadi. Sekarang ini jika ada damage basic daripada Vali, orang itu akan berapi. Orang itu akan berapi. Baik sekali, tapi Esme sikit lagi tahu tu boleh. Sebenarnya dia kena lakukan usaha yang lebih je. Tapi sayang, setiap kali nak push, setiap kali dia nak cuba forward ke arah tower tersebut, dia tetap akan didatangi oleh beberapa orang player yang lain. Itu yang sukar sekali untuk dia meruntuhkan tower. Yeah. Rupanya ada perbetulan lah. Saya dapat di komen Cashpok MYR yang Abel. Terbalik rupanya. Abelnya sebenarnya ada MYR. Adiknya adalah Sifu. Walaupun nama dia Sifu ya. Belah sebenarnya dia buka cantik sekali. Nama Flicker yang menyelamatkan sebentar tadi. Ada immortality, dia tak takut di satu. Mereka cuba untuk melarikan diri. Satu serangan saya cantik. Revenge menyelamatkan diri. Dan itu dia shield yang dimakan oleh Esmeralda. Baru saja memberikan kill kepada Spandex. Nampak tu, kejatuhan demi kejatuhan. Dua berbalas dua. Masih lagi sama rata dua pasukan ini. Sifu sebenarnya adik baru kita tahu. Kita sebenarnya salah sebab Sifu berjaya untuk mendapatkan jatuhan tadi. Satu poin telah berkumpul, tapi adakah Hakimi akan diambil oleh Kerry? Tapi tidak sebenarnya. Spandex akan berikan asakan saja. Lock telah pun berada dan juga resurrect di situ. Mungkin akan diambil kedua-dua pasukan ini. Esma dapatkan tahu akhirnya. Setelah sekian lama dia berusaha untuk mendapatkan tower tier yang pertama untuk bottom lane. Betul. Dan nampaknya mereka akan cuba untuk mendapatkan Esma. Namun Esma dapat melarikan diri dengan begitu mudah. Apa yang mereka akan cuba sekarang ini adalah
untuk mengacau as well, mengeluarkan last insanity hanya untuk melarikan diri. Botol yang akan menjaga bintik MYR dan nama Tyrant. Race terkena cantik bouncy ball namun ejecta terkena selamat malam kepada Kufra. Namun di sini Spandex cuba untuk mendapatkan kes kali mengejar Johan dikejar namun rambungan yang cantik shut down. Spandex akhirnya jatuh. Ini mungkin Sifu datang sekali lagi dengan comeback. Wow, double kill diberikan. Yes, habislah dia. Dilanggar, pure style yang cantik diberikan nyawa. Wow. Tidak cukup selamat malam wipe out. Lord terus dimulakan sekarang. Habislah. Macam kita tengok tadi MYR yang dominan, tetapi Sifu pula yang boleh melakukan comeback. Dua game berturut-turut kita dapat saksi. Lord masih dapat ni. Hampir dicuri kematian yang tidak sesuai. Walaupun dua sekalipun harus menunggu Lord. Inilah peluang untuk Sifu mengadakan comeback. Ice Queen Wong baru dibeli Alas Battle dan juga Dominus Ice. Ya, yeah, Dominus Ice sangat penting untuk Baxia kerana jika ada Dominus Ice tu, slow akan terkena 20% untuk musuh yang boleh katakan. Confident, terlalu confident untuk Sifu menyebabkan mereka menerima kematian tersebut. Tetapi ialah Kimi memberikan damage sakit dan dapat menjatuhkan mereka. Dikumpul oleh nampak tu Doming One yang sangat sakit untuk balik. Terkena stunis tu. Tapi tu Esmeralda, itu kan mangsa yang dia harus mencari. Masih lagi cuba untuk mendapatkan tower top lane mungkin jadi milik mereka. Tapi tidak sempat untuk Xbox dan menjatuhkannya. Johan cuba untuk berdekatan mid lane sekarang ni. Johan jadikan mangsa Johan. Baxia punya mangsa dah tu. Last season dia buka Kufra sempat melarikan diri. Namun mid lane telah menjadi milik Xbox Sifu. Sudah berkali-kali Sifu menunjukkan comeback is real, guys. Ya, yeah, macam memang kita nampak mereka work hard. Tetapi Sifu, dia work smart untuk pasukan, untuk berlawan dengan pasukan MYR. Tapi kita lihat sekarang ini MYR akan cuba mengejar, dapat satu kejatuhan. Mungkin kejatuhan seterusnya Johan dimatikan, double kill oleh Kiri, diambil oleh pasukan daripada Caspok MYR. Berbalas demi pembalasan dilakukan kedua-dua pasukan ini. Jadi saingan sengit dilakukan. Kita pun tak boleh expect lagi siapa yang boleh comeback di antara MYR dan juga Caspok Sifu. Ya, milian yang berada dalam keadaan sangat-sangat bahaya, sembunyi di situ. Mereka harus men-shutdownkan Kelly. Sekarang ni Kelly harus di-shutdown namun diberi cover ke Tyrant yang sangat cantik. Last season dia dibuka namun begitu terpaksa mereka lompatan oleh Kufra. Tidak boleh melarikan diri untuk Elswa. Dan sekarang ini wipe out akan berlaku. Namun last season sekali lagi digunakan untuk mereka ni. Datangnya sesilan untuk menolong. Tak ada ulti, patutnya menggunakan ulti. Asalnya tadi hampir boleh menjatuhkan Kelly sebentar tadi. Ya, yep, sebab mereka bertahan dengan begitu baik. Untuk Sifu, walaupun tiga kejatuhan telah pun diberikan oleh pasukan MYR yang membolehkan mereka untuk menang game ini. Cuma Sifu, ya, macam kita sudah pun ketahui tadi, diorang ada, diorang punya perancangan yang tersendiri bagi melakukan satu pertahanan ke arah pasukan daripada Caspok MYR. Ya, betul. Holy Crystal sudah diboleh oleh Kimi. Damage lebih tinggi. Saya rasa mereka memang harus untuk shutdown kan Spandex. Sebab apa jika Spandex shutdownkan, extra gold diberi kepada semua tim Sifu. Mereka boleh cuba mendapatkan comeback. Comeback boleh berlaku. Ya, immortality pula dibeli oleh Johan sekarang. So sekarang ni Johan suka untuk dibunuh. Mereka harus berhati-hati dengan apa itu. Kita dapat melihat sebentar tadi berapa besarnya shield yang dicuri oleh Esmeralda. Habis
diberikan Con X mungkin akan boleh diambil oleh Johid. Dia kejar confirm perap paling tamu cuba dibunuh namun sempat melainkan diri. Oh, yang menjadi mangsa adalah X sebab over exceed kelajuannya dan juga Esmeralda dapat tu shield yang dicuri untuk Esmeralda makan. Kurang tidak boleh menjatuhkan Esmeralda sekarang ini. Ini merupakan minit ke-15 dan juga tim Caspok MRR sudah cuba untuk melakukan light. Light akan dijatuhkan sekarang ini. Mereka harus mengambil light. Tidak siapa mengganggu. Bagi siapa terfokus pada light, 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 light. Telah diambil oleh tamu. Sekarang ini fokus pada kill. Bagi siapa menjadi mangsa sekarang ini. Bagi siapa jatuh namun immortality ada. Namun tidak boleh melarikan diri dengan begitu mudah. Esmeralda yang mendapatkan kill. Mid lane mengganas begitu agresif untuk MYR. Oh, mereka nak cuba untuk dapatkan tapi Johid akan dikejar, mungkin akan dikeluarkan tapi akan dihidupkan semula. Yap, terus sekali lagi dikeluarkan oleh pasukan dari MYR. Cantik sekali Tyron Rage di situ. Immortality menyelamatkan Kufra. Light berada di mid lane. Spandex ada bersama Light. Di sini kita boleh melihat carry mengganas hanya mati sekali. Itemnya sudah penuh. Mereka harus membertikan Light sini. Mereka cuba untuk mencarikan mangsa dari Light. Sekali tidak lagi. Tidak sempat menggunakan namun di top lane. Tower jatuh dengan minion dengan begitu mudah. Ah, seperti game pertama MYR membuang lot dan game yang kedua sekali lagi mereka tidak dapat melakukan apa-apa dengan lot tersebut walaupun tower untuk diruntuhkan dan ini akan memberikan peluang semula kepada Caspok Sifu untuk melakukan comeback. Jadi kesilapan begitulah yang tidak perlu, yang tidak boleh diulangkan oleh pasukan daripada MYR. Ya betul, sekarang ni mereka cuba untuk meng-evade buff. Sekarang buff tiada gangguan diberikan kepada carry seperti biasa. Saya rasa sangat suka untuk Caspok Sifu keluar daripada tower kerana adanya carry dan mereka cuba mencari carry. Carry mungkin dia mangsa namun adanya Kufra di mid lane. Carry yang cantik asal profile diberikan di situ namun Vale datang membantu. Immortality cuba dilakukan di sini namun last instant terbuka dengan Esport. Esport terpaksa melarikan diri. Bad face dibuka oleh Cecilia namun Cecilia masih lagi menyelamat. Immortality menyelamatkan Xbox. Tidak boleh melakukan apa-apa sekarang ni. Walaupun ada invade oleh MYR, Sifu tidak akan jatuh dengan begitu mudah. Tiada kill di situ. Pertahanan demi pertahanan dilakukan oleh pasukan Sifu MYR. Kebuntuan idea untuk masuk sebenarnya. Jadi jika kebuntuan ini terus berlaku di antara mereka, kita rasa untuk Sifu boleh melakukan comeback sekali lagi. Dan terus mereka pergi dan sudah masuk minit ke-18 permainan. Drag. Tak seperti game yang pertama tadi, minit ke-15 sudah pun end tapi minit ke-18 juga ya, berlaku late game. Wow. Nampak sini kita dapat lihat Esmeralda sangat-sangat sakit. Kalau boleh combo dengan Kufra, Kufra dapat membentikan semua orang. Esmi boleh memakan dengan begitu orang. Immortality boleh dibeli di situ. Nampaknya Riz terpaksa melarikan diri. Mereka cuba melarikan diri. Thamos di top lane cuba untuk lakukan split push tapi tidak boleh melakukan apa-apa. Hanya menunggukan lot yang ketiga. Lagi 42 saat. 40 saat pada sekarang. Lot akan diambil. Kalaulah Sifu dapat, kalau Emma dapat mungkin akan menjadi dia punya kebolehan lah. Ada cantik belakang. Nampak campakan yang santik namun itu adalah Kufra. Nampaknya sukar untuk tim MYR untuk mendapatkan pusingan kali ini. Apakah yang terjadi kepada MYR? Sifu yang nampakkan comeback sekali lagi arah mereka. Pasukan Jasaki, mereka corok sikit kesan bush tersebut. Kau datang, kau dapat Esme ke depan tapi dia tarik. Kena stun. Esme terkena namun shield yang sangat cantik. Bad fist dibuka, tidak boleh dapatkan kill. Tak ada lagi juga. Last insanity dibuka namun tidak terkena. Telur ke jatuh di sini namun melarikan diri. Namun Spandex datang semula untuk mendapatkan kill. Ejector terkena namun kenapa mengejar jika tiada teammate? Ya. Johid.
Sayang sebab dia berjalan seorang je. Cundang sebentar tadi. Kesian nampaknya mereka. Seperti biasa saya katakan, MYR akan cuba mendapatkan lot yang ketiga. Macam kita tahu, setiap kali lot hidup lagi kuat. Lagi kuat. Sakit. Betul. Jadi mungkin inilah petangga aras untuk pastikan MYR menang kali ini. Jikalau mereka bijak untuk menggunakan lot dengan kali yang ketiganya untuk K-Sport MYR. Sifu tadi daripada perspektif Johid, dia terlalu barbar untuk dapatkan kesetuan daripada pihak lawan, menyebabkan tak ada teammate yang sokong daripada bahagian belakang, menyebabkan dia terus mati dengan cara drastiknya. K-Sport Sifu di bahagian atas masih lagi melakukan satu defensif yang baik, tapi Kufra akan masuk ke kawasan pasukan daripada Sifu. Mungkin kali ini akan menjadi sedikit Kufra bersedia, Esme bersedia, dan ini akan menjadi pertarungan mungkin terakhir. Nampaknya double special dengan tekan masuk yang sangat cantik. Esme suatu dia masuk sekarang. Esme masuk, tidak masuk. Backfist dibuka oleh cantik sekali, namun tidak terkena. Kufra yang mendapatkan Kim dari Johid. Esmeralda dah jatuh ke tangan Kimil. Immortality menyelamatkan Xbox sekali lagi. Mereka cuba untuk masuk tanpa lot. Lot tidak cukup sekali ini. Korn cuba untuk mendapatkan Milen. Milen akhirnya kecundang. Namun begitu Korn masuk, Korn cuba untuk tidak mendapatkan Korn. Immortality tidak boleh gerak, namun Korn melompat keluar. Ada revenge, susah untuk menjatuhkan Korn. Kenapa lihat Korn tidak mati yang banyak? Pain terkena, Winter Tancang diguna, tidak boleh matikan dia. Immortality masih ada, sempat Vali melarikan diri. Mereka cuba untuk membunuhkan Korn, diberikan bantuan. Korn jatuh, tidak jatuh. Baksia melega-lega tapi tidak boleh mengejar Korn. Ya, sampai daripada Sifuris untuk Baxia tadi, dia tak seperti Johid untuk pergi menyerang ke arah mereka kerana dia tahu seorang saja tidak mampu dan juga tidak cukup untuk membunuh pasukan pihak lawan. Selepas masuk ke 22, sukar kita nak nampak kemenangan demi kemenangan, tapi dominan lebih kepada K-Sport MYR ke arah pasukan Sifu. Sifu yang hanya bermain defensif sekarang ini, dan daripada pasukan MYR bermain agresif berkali-kali, tetapi mereka punya tempat masih lagi belum ditembus. Bagaimana cara pun mereka lakukan? Dari segi item, Thunderbug dibeli oleh Kisah KD, patutnya